Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyinal mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, para syabab, para aba dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di negeri yang entah ini kelebihan atau kekurangan, budaya tutur kita lebih kuat daripada budaya literatur, sehingga kerap kali terjadi distorsi sejarah atau bicaranya orang di bukan bidangnya, dan gosip-gosip bertebaran bahkan dalam ranah pengajian. Karena memang lebih dominan kita ke budaya tutur, dan untuk urusan literatur bagi kita sangat berat. Hanya orang-orang yang bertitel yang bisa memantaskan diri dengan literatur. Padahal kita ini termasuk orang yang berpendidikan secara formal, yang seharusnya urusan literatur dan kalimat atau bacaan buku itu sudah cukup banyak yang telah kita baca dari faedah dan ilmu. Tetapi kenyataannya memang masih sampai sekarang budaya literatur atau budaya membaca buku itu masih belum begitu bangkit dengan signifikan. Mungkin ada yang menyangkal, tetapi dengan media sosial kita cukup banyak membaca. Kalau kita mau jujur, yang kita baca di media sosial rata-rata bukanlah suatu literatur yang bisa dipertanggungjawabkan pada umumnya, melainkan kerap kali hanyalah opini manusia, cuap-cuap ya, di Twitter misalnya, atau unek-unek insan yang itu tidak lepas dari emosi masing-masing, tidak bersifat objektif dan kerap kali subjektif. Dan kita pun menilainya bukan dengan penilaian objektif, melainkan subjektif, bagaimana keadaan kita, keadaan hati kita. Sehingga memang membangkitkan budaya literatur dan membaca itu suatu hal yang krusial dan penting untuk digencarkan pada masa-masa seperti ini. Meskipun tetap sulit, ya memang kita mulai banyak membaca, tapi kadang saya beranak berpikir, di sini kita mulai membaca, tapi membaca hal-hal yang tidak bermanfaat justru lebih jelek lagi dibandingkan tidak membaca. Membaca hal-hal yang tidak bermanfaat dan mengeruhkan hati justru lebih jelek daripada tidak membaca. Membaca status-status yang tidak bermanfaat atau men-trigger emosi kita, itu justru lebih buruk daripada antum tidak baca apa-apa. Dan sisi kedua, itu menghabiskan waktu, sehingga membaca literatur itu malah justru porsinya berkurang. Ya, maka di sini ada, dengan memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala, hendak membangkitkan untuk diri ana dan juga rekan-rekan sekalian ikhwah, terutama yang muda-mudi, untuk betul-betul menjayakan diri dengan menelaah buku dan mencontoh kepada para ulama bagaimana mereka sukses dengan keilmuan mereka, disebabkan tentu setelah taufik dari Allah, setelah itu pembelajaran mereka yang betul-betul tidak lepas dari
validitas ilmu baik dari segi tutur maupun literatur. Dahulu di zaman salaf memang sangat sedikit kitab-kitab. Baru terjadi penulisan kitab-kitab itu secara ilmiah melalui karya-karya tertulis di awal abad kedua Hijriah, tahun 100-an sekian, antara 100 sampai 150 Hijriah. Namun sangat banyak kitab yang ditulis di antara tahun 100 sampai 105 Hijriah yang mafqudah, hilang. Ya. Manuskripnya udah banyak yang hilang. Namun alhamdulillah semakin bangkit semakin banyak 150 hingga 200 Hijriah. Dan kebangkitan terutama signifikan di abad ketiga Hijriah. 200-an Hijriah sampai seterusnya makin banyak, sampai sekarang pun makin banyak. Dan di antara hal yang ana pernah belakangan ini diskusikan dengan Ustaz Bekasi juga, yang sekarang tinggal di Bekasi kalau salah, masih di Bekasi, Ustaz Amirul Mukminin. Antum tahu Ustaz Amirul, pernah dengar Ustaz? Ustaz Amirul Mukminin pernah dengar? Ya, beliau salah satu ustaz yang memang punya konsentrasi di percetakan buku. Kita Indonesia ini termasuk negeri, ya tentu karena budaya tutur kita lebih lekat, maka kita simpulkan Indonesia ini termasuk negeri yang kering akan karya tulis ilmiah sejujurnya. Jika dibandingkan dengan Timur Tengah, sejujurnya, ini bukan pesimis, bukan, tapi jujur aja. Bahkan jujur aja, mahasiswa-mahasiswa sekarang, ya, dan tidak lepas juga dahulu, untuk budaya membaca itu masih makin kendor mungkin untuk membaca hal yang bermanfaat. Karena betapa banyaknya game online, WhatsApp, chattingan dan seterusnya yang menyita waktu mereka. Ini kenyataan jemaah sekalian. Ya. Sehingga untuk membuahkan karya ilmiah, negeri ini kita masih kering. Mungkin dibandingkan persentase jumlah penduduk kita dengan Malaysia, kita banyak jelas-jelas, berlipat-lipat kita jauh. Tetapi mungkin, dan ini bukan pesimisme, dibandingkan dengan Malaysia, dari segi mungkin peneluran mabahith ilmiah, riset ilmiah berupa tulisan-tulisan, itu mungkin kita masih kalah secara persentase. Jangan tanya kemudian dengan Timur Tengah, terlebih Saudi Arabia. Baik kampus di Riyadh, kampus Islam Madinah, atau di Mekah, Ummul Qura. Atau kampus-kampus lainnya, kita masih sangat kering jemaah sekalian, ikhwan. Kita lebih banyak ke penerjemahan daripada pengkreasian dari hasil daya fikir kemudian ijtihad sendiri. Karena memang kita masih belum banyak orang-orang atau asatidah yang menelurkan budaya tulis menulis dengan betul-betul giat. Kecuali misal di antara contoh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dengan beliau ngajar juga secara tutur. Tapi beliau adalah orang yang masya Allah sejak zaman lampau sampai sekarang aktif menulis, dan itu tidak semua dai, bahkan jarang dai yang seperti itu jemaah sekalian. Walau zaki alallahi ahada. Dan memang fitnah di zaman sekarang untuk sebagian dai memang karena padat jadwalnya sehingga sulit untuk menulis. Karena orang memang lebih lari sekarang untuk hadir di kajian dan menyimak MP3 atau video di YouTube dibandingkan mungkin menulis atau membacanya. Sejujurnya itu yang ini yang happening di zaman sekarang ini, ikhwah sekalian. Kalau memang kita ditanya, tapi kan saat yang penting kan manfaat, betul yang penting manfaat. Tetapi harus ada balancing di zaman sekarang antara menulis apa, antara membaca dengan menyimak. Ada waktunya memang menyimak betul-betul, tapi membaca itu memerlukan daya fikir, penalaran dan daya tangkap yang lebih dibandingkan menyimak. Contoh, antum mungkin ketika menyimak bisa tidur, mungkin nggak ditegur sama ustadznya, ya sambil nyimak bisa tidur sambil ngantuk-ngantukan, mungkin, ya nggak masalah antum tidur di sini nggak apa-apa, anda bukan nyindir, tapi kalau mau tidur nggak masalah, ya. Kemudian membaca nggak mungkin antum bisa maknai bacaan antum kalau tidur atau ngantuk, nggak mungkin. Berarti membaca ini membutuhkan hal yang lebih berat lagi, effort yang lebih high lagi, yang lebih tinggi lagi usahanya. Yang titik inilah banyak dari kita itu belum sampai ke titik kesadaran
sehingga meningkatkan kualitas membaca kita. Ya. Antum akan dapatkan kebanyakan dari da'i dan ustaz, mereka kalimatnya tertata dan rapi dan bagus. Bukan hanya pintar orasi, bukan hanya pintar apa, tapi kenapa kalimatnya bisa seperti itu? Ini karena budaya membaca yang memang ditanamkan di para da'i ini. Kecuali da'i-da'i yang memang qadarullah, kalau mungkin mohon maaf tidak menyebutkan siapapun, tetapi ada memang sebagian yang miskin dari segi membaca sehingga terefleksikan di kalimat-kalimatnya. Miskin dari membaca, data-datanya seringkali tidak valid, dan kalimatnya seringkali berantakan, dan kajiannya juga berantakan, tidak teratur. Disebabkan apa? Kurangnya membaca. Ya. Dan mohon maaf juga kalau misalnya presentator apa moderator, antum kalau misalnya mau lebih bagus lagi presentasi, banyak-banyak membaca. Bahkan daftar isi antum baca, benar. Karena daftar isi ini mencerdaskan seseorang tentang buku tersebut. Bahkan sebelum mukaddimah daftar isi dulu antum ya. Karena daftar isi ini adalah otak dari semuanya gitu loh. Rangka dari semuanya. Daftar isi merapikan semuanya. Sehingga antum memiliki pemetaan tentang kitab tersebut. Begitu pula dengan ilmu kita harus mempunyai kerangka. Misalnya dalam ilmu syariat, ilmu syariah, kita mempunyai kerangka umum, yaitu disiplin ilmunya apa? Aqidah dan manhaj. Kemudian cabang lain, disiplin lain ada Al-Quran. Cabang lain, disiplin lain ada hadis. Disiplin lain usul fiqih. Disiplin lain fiqih. Disiplin lain sirah atau tarikh. Disiplin lain bahasa Arab. Semua itu nanti bakal bercabang. Dan kalau antum mau anda sebutkan sekarang cabang-cabangnya bisa, tapi itu tidak, bukan konsen kita. Aqidah ada lagi nanti, aqidah atau manhaj ada lagi. Disiplin aqidah dan manhaj terbagi nanti menjadi masalah apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nanti cabang masalah tentang kerasulan dan seterusnya dari cabang-cabang. Pemetaan itu rata-rata betul-betul bisa ada pada orang yang rajin membaca. Ya, orang yang malas membaca akan sulit untuk memetakan ilmu yang dia geluti, beneran. Ya. Sekiranya kalau kita ini ngaji hanya nyimak saja, nyimak MP3, lihat video, dengerin kajian, betul itu bagus, isi waktu berpahala alhamdulillah. Ya itu standar, betul, masyaallah. Jazakallahu khairan, baik ya. Tetapi sampai kapan antum kehilangan peta? Ya kan? Udah bertahun-tahun ngaji tapi enggak ngerti ini kajian bidang apa ya? Enggak ngerti, masyaallah. Ini menunjukkan pemetaan yang minim sekali. Kenapa pemetaan bisa minim? Karena tidak punya daftar isi keilmuan di hatinya. Kenapa enggak punya daftar isi? Karena malas baca. Malas baca. Sementara kalau antum mau pintar harus baca. Orang dari dulu kan kayak gitu. Makanya orang dulu tuh kalau ngeliat orang bawa buku, orang sekarang juga gitu, ngeliat bawa buku, orang pinter nih. Padahal buku novel, ya kan gitu. Ya, buku novel, Allahul Musta'an, la yanfa'. Buku novel, cerita, rakyat, buku, hal-hal seperti itu bukan itu yang kita maksud. Jam. Kecuali kalau buku itu buku sejarah, buku tarikh, atau referensi sejarah, baru itu. Tapi novel ini kan karangan orang. Iya, walaupun tujuannya mungkin religius, apa, enggak la yanfa', beneran. Enggak ada orang itu ustaz itu menjadi ustaz gara-gara dia bisa atau membaca literatur novel. Enggak ada, beneran enggak ada ustaz novel. Ya. Habib novel ada, tapi ustaz novel enggak ada. Ya. Ya kan? Saya tahu. Ya, ustaz novel enggak ada kan? Ada ustaz terlahir dari, ya mohon maaf kalau ada novelis di sini. Tapi novel itu bukan karya ilmiah. Makanya disebut fiksi. Memang ada fiksi ilmiah, ada non, ada semi fiksi dan ada dan genre seterusnya. Tapi tetap, kalau memang itu ranahnya ilmu syar'i, antum mengenyahkan masalah-masalah fiksi, ikhwan. Kalau antum mau fokus di ilmu syar'i, udah enggak usah ikutkan fiksi, beneran. Kita enggak mau nyebut-nyebut nama film atau nama ini karena mungkin di antara kita ada yang penggemarnya sehingga nanti tersinggung keluar lagi nanti ya. Ya, udahlah. Cukup itu aja, nasihat global aja, enggak usah nyebut-nyebut. Bacalah buku jemaah sekalian, ikhwan, baik ikhwan atau akhwat, ya. Bahkan sampai-sampai ada penyanyi, rapper bahkan yang menyinggung laki-laki. Laki-laki itu jarang malas baca, sementara perempuan bacanya majalah-majalah perempuan, majalah. Jadi pintar baca. Mereka punya pengetahuan luas tentang dunia mereka.
Laki-laki kerjanya apa? Ngopi di warung kopi. Jadi enggak maju-maju. Ya. Dan kemudian ada laki-laki pakai kacamata. Wah, kelihatan pinter tuh pakai kacamata, Pak ya. Orang pakai kacamata kelihatan pinter. Kalau dulu tahun 90-an kayak gitu kan. Apalagi kalau kacamatanya tuh ada apa? Rantainya tuh kelihatan kaya tuh ya. Ada rantai di sini. Wah, kok kemana tuh rantainya tuh goyang. Orang kaya nih, ya. Gitu. Nah, pas tahun 2000-an kemari pindah rantainya ke dompet, nah, gitu ya. Nah, baca ikhwan, laki-laki terutama. Laki-laki itu memiliki maziyah. Dia betul-betul bisa menguasai sesuatu secara global dan komprehensif. Makanya laki-laki itu paling pinter kalau untuk urusan memetakan. Dan perempuan itu paling pinter kalau urusan terperinci. Antum kehilangan kaos kaki, ibu antum tahu. Istri antum tahu. Antum yang enggak tahu, padahal kaos kaki antum tiap hari dipakai. Mana ya kaos kakinya? Dicari. Tahu, ensiklopedi hal-hal kecil tuh ada di perempuan. Ya, nyari telur di kulkas. Mana, mana nyari cabe? Mana, mana, mana? Itu sebelah situ dikasih tahu, diberi petunjuk, enggak kena-kena kita laki-laki. Giliran perempuan datang ibu-ibu, tuh langsung Masya Allah. Dari tadi mata anak tersihir terhijabkan dari cabe. Ya. Tapi ternyata ya, perempuan bisa. Ini maziyahnya perempuan. Sampai peniti saja itu wajib hukumnya fardu ain untuk dibawa ke kajian, bahkan peniti. Peniti ya, ya tusukan-tusukan buat jilbab atau apa itu. Laki ada enggak mikir kayak gitu? Enggak ada. Ya. Bahkan kadang-kadang celana yang robek aja enggak tahu pula kayak gitu. Saking apa hal-hal rinci itu enggak. Maka tahu ikhwah sekalian, ini keuntungan untuk laki-laki. Dia bisa memetakan sesuatu. Maka banyaklah membaca biar semakin pintar dengan pemetaan itu. Karena kalau orang cuma pintar di furu', misalnya perempuan kadang-kadang, mohon maaf ya yang akhwat, membaca banyak tapi enggak, tapi sebenarnya enggak ngerti. Banyak ngaji tapi enggak ngerti. Benar. Banyak nulis di kajian tapi enggak ngerti. Mohon maaf akhwat. Keluar enggak apa-apa, tapi ana pengen ngomong gini aja. Ya. Enggak apa-apa keluar. Jangan tersinggung tapinya. Ya. Jujur aja, laki-laki nulis jarang. Ya, perempuan nulis, dicatat semua kalimat ustadznya. Giliran ditanya sama ustadznya, bingung dia. Bentar, Ustaz, mana ya tadi ustadznya? Ah, bingung dia. Ya, laki-laki udah enggak nulis, dijawab enggak tahu lagi. Nah, itu. Laki-laki itu, ya. Repot jadi laki-laki ini. Taib, begitu ya. Maka yuk kita belajar banyak yang baca, baik laki-laki atau perempuan. Tadi hanya perbedaan itu, perbedaan yang tidak menghalangi kita untuk terus belajar, ikhwah sekalian. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Namanya ilmu ini, al-ilmu qaliluhu yanfa', kathiruhu yarfa'. Ya. Ilmu itu sedikitnya tetap bermanfaat, banyaknya mengangkat. Gitu loh. Sedikitnya ilmu bermanfaat, banyaknya ilmu mengangkat. Iya. Antum kalau punya ilmu sedikit tetap bermanfaat. Bermanfaat, namanya ilmu tuh bermanfaat gitu loh. Walaupun sedikit. Tapi kalau antum ilmu banyak, antum akan terangkat. Akan terangkat insyaallah. Dan orang akan melihat gitu loh. Orang-orang yang berilmu lebih terangkat, mereka akan mengagungkan walaupun belum tentu senang tapi mengagungkan. Maka di sini perlu diketahui dalam Al-Qur'an dan tradisi para nabi, tidak ada hal yang mereka minta tambahan dari Allah selain apa? Selain ilmu, cuman ilmu saja. Ya, sebagaimana di surat Thaha ayat 114 kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Rabb, tambahkanlah untuk saya ilmu. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah di kitab Miftahu dari Sa'adah. Kitab Miftah dari Sa'adah ini udah ada terjemahannya, dua versi. Ada dua versi, ada versi satu jilid, ada versi dua atau tiga jilid, dan lupa. Tapi beda cetakan, dua versi. Dan dua-dua bagus insyaAllah. Kitab Miftah dari Sa'adah, karya Ibn Qayyim al-Jawziyah. Awal-awalnya sekian ratus halaman, itu membahas tentang keutamaan ilmu. Dan kalau antum mau mengeksplor keilmuan Ibn Qayyim dari segi motivasi menuntut ilmu dan juga dari segi sains, maka antum bisa dapatkan di kitab Miftah dari Sa'adah.
ya. Ini kitab juga mengungkap fakta-fakta sains oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang antum mungkin akan terperanjat dengan beberapa cerita-cerita biologi di dalamnya, seperti cerita semut, cerita tentang lebah, maksudnya hukum alam yang terjadi pada mereka dengan izin Allah Ta'ala. Tentang semut, bagaimana cerita semut ditipu oleh semut lainnya, seorang semut menipu, bukan menipu, enggak sengaja nipu, berkali-kali terjadi itu, akhirnya dihukum oleh semut-semut lainnya. Itu ada ceritanya itu di kitab Miftah dari Sa'adah, tapi kita enggak bahas kitab tersebut sekarang. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab tersebut, wa kafa bihadza syarafan lil ilmi an amara nabiyahu an yas'alahu al-mazid minhu. Maka cukuplah dengan ini kemuliaan untuk ilmu, Allah Ta'ala memerintahkan nabinya agar nabinya ini meminta kepada Allah tambahan ilmu. Ini berarti, ya kalau kita perhatikan, apakah pernah Allah memerintahkan nabinya, wahai nabi, mintalah tambahan harta? Enggak. Yang minta ditambah ilmu, ya. Makanya disebutkan oleh para ulama, ma amarallahu rasulahu bi talabi ziyadati fi syai'in illa fil ilmi. Tidak ada satupun Allah memerintahkan Rasulnya dalam rangka minta tambahan, kecuali minta tambahan ilmu semata. Dan itu juga dicontohkan di sekian ratus tahun lampau sebelum Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam diceritakan oleh Rasul kita alaihissalam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bainama Musa fi mala'in min Bani Israel, ketika Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah punggawa Bani Israel, idja'ahu rajul, datang kepada Nabi Musa seorang pria, kemudian bertanya pria tersebut kepada Nabi Musa, hal ta'lamu ahadan a'lam minka, wahai Musa, kamu tahu enggak seseorang yang lebih tinggi lagi ilmunya dibandingkan engkau? Maka kata Nabi Musa alaihissalam, la, enggak tahu siapa yang lebih pintar daripada saya, gitu. Dan memang hak Nabi Musa ketika itu di kalangan Bani Israel, di antara mereka ya paling pintar nabi kok, ya kan? Maka kemudian fa'auhallahu ila Musa, maka Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, bala, ya, abduna Khadir, sebentar, tidak, ya, tahan dulu wahai Musa, ada orang yang lebih pintar daripada kamu, lebih berilmu daripada kamu, yaitu hamba kami Khadir, Khidir maksudnya. Maka kemudian fasala Musa sabila ilaih, maka Nabi Musa alaihi salam kemudian apa, minta kepada Allah bagaimana caranya sampai kepada Khidir itu, bagaimana caranya berguru kepada Khidir itu. Tuh lihat, Nabi Musa kemudian berguru kepada Khidir, yang mana Khidir ini lebih berilmu daripada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, lihat, para nabi pun kemudian menuntut ilmu, dan ini menjadi bukti bagi sebagian ulama bahwasanya Khidir itu seorang nabi. Ya, seorang nabi. Maka bagaimana mungkin seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, menuntut ilmu ke wali biasa? Ya, mestilah ke seorang nabi. Ya, wallahu alam. Ya, itu lihat, ya. Jadi tambahlah ilmu, jemaah sekalian. Dan jadilah orang yang mabuk ilmu. Ya, mabuk ilmu di sini yaitu cinta sekali dengan ilmu, tetapi ya tentu tujuannya untuk diamalkan, bukan sebatas kolektor. Ada disebut orang yang asyik al-ilm. Ya, asyik itu dari bahasa Arab, dari kata asyik. Apa itu asyik? Mabuk, kesenangan tuh, asyik tuh. Apa? Apa? Seneng, asyik. Asyik. Wah, asyik banget nih kayaknya. Ada orang minum es ya. Orang apa? Ngejilatin es. Setiap jilatan tuh dihayatin tuh. Wah, enak banget. Orang niatnya aja kenyang gitu loh. Masya Allah. Masya Allah. Dilihat sama orang, masya Allah, asik banget kan? Itu asik, yaitu orang itu seolah-olah mabuk kesenangan dengan es krim. Ada antum melihat ada seorang makan, kaki kanannya ngangkat di atas sambil kayak gini makan, ya, ada jeruan, ada kemudian saladnya, ada dedaunan, makan sambil ngelap, suara itu krok 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 kedengeran kayak bekicot lagi makan. Pernah dengar bekicot makan daun? Bersuara tuh krau 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 gitu, ya. Antum ngeliat aja, masya Allah, enak banget. Bahkan di YouTube ada beberapa akun YouTube yang khusus merekam orang lagi makan. Dia ngerekam dirinya sendiri, makanlah apa, bodohnya gede, makanlah.
Itu ternyata itu di antara satisfying video gitu loh. Video yang bikin puas orang yang menonton. Ada, itu termasuk, ya kan? Jadi secara psikologi ya, secara psikologi kita melihat orang keasikan, kita pun kepengaruh dengan asiknya orang itu. Sebagaimana sebaliknya, kita melihat orang sedih, ya kita sedih juga. Melihat orang dongkol, kita dongkol juga. Ya gitu loh. Gitu. Jadi masya Allah, kalau orang udah keasikan ilmu, antum akan juga terpengaruh dengan orang ini. Lihat orang-orang di perpustakaan. Tapi ngebosenin, ngeliat orang di perpustakaan bosen. Diam gini baca buku, antum liatin. Ngeliatin orang lagi baca buku. Ya enggak ini ya, apa lagi baca buku diliatin antum ngantuk jadinya. Tapi kalau melihat dia baca buku, misal ini buku, buku referensinya banyak, bertumpuk buku. Masya Allah. Dia sedang mengerjakan suatu bahas atau riset. Nulis ya. Di sini ada pensil ya. Di sini penggaris ya. Gitu. Ya, di mulutnya rautan ya gitu. Nulis ya, stabilo. Ya, apa namanya? Tip X. Masya Allah, kopi. Ya, masya Allah. Terus buka yang ini. Yang ini buka. Ya. Begitu. Antum melihatnya, masya Allah, enak banget ya jadi orang kayak gitu, kayaknya tenggelam di dunianya gitu. Ini namanya asyik al-ilm. Orang yang keasikan dengan ilmu. Maka kata Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam Raudhatul Muhibbin, kalau kita mau mengetahui masalah-masalah cinta ya, itu ada kitab beliau Raudhatul Muhibbin. Tapi cintanya bukan ke kekasih aja. Raudhatul Muhibbin itu banyak membahas tentang jenis-jenis cinta dan kegemaran ya. Kata Ibn Qayyim, wa amma 'ushaqul 'ilmi fa a'dhamu syaghafan bihi wa 'ishqan lahu min kulli 'ashiqin bi ma'shuqihi. Adapun orang-orang yang mereka para pemabuk dari segi ilmu, betul-betul cinta dengan ilmu, keasikan dengan ilmu, maka tidak ada keasikan yang lebih asik lagi gambarnya dibandingkan dengan mereka. Ada orang asik terhadap lawan jenis, terhadap perempuan, mabuk ya, mabuk cinta kalau bahasa kita ya, sampai naik motor kepikiran calonnya ya, tidur nggak bisa tidur kepikiran, tidur pun kemimpian, bangun tidur buka WhatsApp ada nggak WhatsApp dari dia ya kan gitu. Kemudian ngampus nanti pandangan matanya kosong ya, dijorokin sama teman nggak kerasa bagi dia, karena pikirannya apa, udah pikirannya ini mabuk yang jelek seperti ini. Tapi coba kalau ma antum kemudian keasikan dengan ilmu dan hafalan, baca enak banget ya, bacanya enak gitu, bahasa sejarah, tarikh, sirah nabi, enak banget ya. Itu aku antum merasakan indah, nikmat sekali, nikmat yang lebih nikmat daripada jatuh cinta. Beneran, jatuh cinta itu ikhwan sebentar, sesinya itu sebentar. Iya beneran. Coba, biasanya orang jatuh cinta pak pas lagi muda. Tua memang jatuh cinta, tapi bentuknya beda, lebih dewasa. Kalau awal-awal ya baru ngelamar ya, wah itu hati itu waduh, ya cuman segitu doang. Atau awal-awal nikah norak tuh, selfie terus, kemana-mana selfie, update, upload, lagi norak ya. Entar juga selesai. Pas udah mengetahui keburukan pasangan, kekurangannya, baru mulai dikurangi selfienya. Mulai ngerti pasangannya ternyata ada keburukannya. Dulu mengira dia bidadari, sekarang ternyata bidadara, kan gitu. Ya sama aja sama saya, dia punya kekurangan. Dan seterusnya. Tetapi cinta akan ilmu sampai penghujung hayat juga, kita bisa merasakan, bahkan semakin kita dewasa, itu semakin terbuka cakrawala kita untuk ilmu-ilmu ini. Beneran jemaah sekalian, antum kalau misalnya semakin lama menuntut ilmu, akan semakin mudah memahami ilmu, karena ilmu ini membutuhkan pendewasaan. Di antara kunci terbukanya ilmu itu diantaranya adalah waktu ya. Jadi menuntut ilmu itu waktunya tidak sebentar, langsung paham enggak, butuh waktu, kadang-kadang butuh waktu. Maka antum yang sudah 10 tahun ngaji dan belajar betul-betul, itu beda cara memahaminya dan cepatnya memahami dibandingkan yang baru kemarin sore. Benar, pasti beda, pasti.
karena butuh waktu menuntut ilmu ini. Begitu juga dengan orang yang punya nafas panjang dalam membaca buku, itu beda dengan orang yang nafasnya pendek dalam membaca buku. Baru kenal dengan satu buku aja, Fawaidul Fawaid ya misalnya. Ini kitab yang nanti anak kaji insya Allah di Mustika, Mustika Ratu, Mustika apa namanya? Mustika, Mustika Batu Mustika atau apalah itu namanya, Mustika Jaya atau apa gitu ya. Baru kenal buku itu, wah keasikan. Itu tentu memahami buku itu dia hanya sebatas dengan pendeknya pikiran dia tentang ilmu syariah. Tapi bagi yang sudah 10 tahun, 15 tahun belajar ilmu syariah, memahami buku tersebut tentu lebih luas lagi pemahamannya. Misalnya kalimat innamal a'malu binniyat, antum baru belajar bahasa Arab. Baru sebulan hijrah, baru sebulan belajar bahasa Arab. Innamal a'malu binniyat artinya sesungguhnya aman tergantung niatnya, dah gitu. Tapi bagi yang sudah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun belajar ilmu syar'i dan mengajarkannya, tentu beda dalam memahami innamal a'malu binniyat kalimat ini. Wah, innama ini inna litta'kid dalam usul fikih untuk apa, nahwu ini i'rabnya bagaimana, ada seperti itu. Ma ini apa gunanya dalam bahasa Arab, apakah dia mausulah atau dia ta'kid atau dia apa. Al-a'mal ini i'rabnya bagaimana, apakah dia bentuk jamak, ada maksudnya enggak. Al di sini al-ahdiyah dhihniyah atau zikriyah atau apa dan seterusnya. Ya, kemudian biniat huruf ba di sini untuk apa? Niat kenapa dijamak dan apakah ada, kemudian ke riwayat-riwayat di hadis lain membuka literatur hadis panjang lagi. Ternyata di beberapa hadis ada al-a'malu binniyat, ada innal a'mala binniyat, ada innamal a'malu binniyah, gitu aja. Ada beragam itu. Jadi ilmu syariah ini baru satu, berarti itu baru tiga kalimat atau sekian kalimat. Tetapi kalau seseorang punya nafas yang panjang dalam membuka literatur, dia akan mendapatkan satu kalimat tersebut seperti itu aja, itu seperti satu hari, ya. Dan enggak bisa dijangkau oleh orang yang baru kemarin menuntut ilmu. Maka panjang-panjanglah nafas kita dalam menuntut ilmu, terutama membaca kitab. Kemudian ikhwah sekalian dan akhwat rahimakumullah, rahimakumullahu jami'an. Ya, kita tentu menyebutkan beberapa motivasi tentang dari para ulama tentang masalah mengumpulkan dan membaca kitab. Di sini ikhwah sekalian, kalau memang kita baru pemula di masalah menuntut ilmu, maka hendaknya kita banyak bertanya kepada seorang alim atau seorang yang senior dalam menuntut ilmu. Jangan kita jalan sendiri begitu saja, semau kita, enggak, tanya. Maka ikhwah, kajian-kajian seperti ini, manhaj menuntut ilmu, ini kajian yang sebenarnya langka dan mohon maaf bukan merekomendasikan diri Anda periode, bukan, tapi memang langka. Motivasi-motivasi menuntut ilmu itu bukan satu sesi saja, beragam, serial dan perlu diulang-ulang, ingat kembali. Ya, belakang ini sebulan sekali, perlu diulang-ulang. Ya. Sekarang Anda menemukan ikhwan, taib, akhwat biasanya banyak, tapi ini akhwat berapa butir saja, ya. Berapa butir kayak kelereng aja, berapa buah ya. Berapa buah juga enggak cocok. Berapa ya? Berapa orang ya? Misalnya. Ya. Apa judul kita apa judulnya apa? Kayak antum salah judul tadi aja. Judulnya apa judulnya? Ulama dan membaca buku. Tadi judul antum apa ya antum? Beneran tadi beliau bilang gitu. Beneran. Ulama dan membaca buku. Bukan buku dan ulama. Beliau bilang gitu tadi. Sahih? Lihat nanti rekamannya, kita saksikan ya. Taib. Ya. Tapi kalau misalnya ada kajian lain, Anda enggak tahu, mungkin dekat-dekat siatri mana yang mengurusi soal percintaan dan rumah tangga, pasti orang lebih suka itu. Iya atau enggak pun namanya? Jujur aja. Ayo ahlu Bekasi, jujur aja. Hah? Iya. Ini bukan mendiskreditkan penyelenggaraan, bukan. Tapi ini mental kita, ikhwan. Kalau misalnya ada kajian tentang bagaimana caranya kita menuntut ilmu dengan bagaimana caranya kita mengatasi cinta, apalagi yang muda-mudi, pasti mereka berbondong-bondong menuju bagaimana mengatasi cinta. Betul, urusan hati itu masya Allah. Tetapi bagaimana kita mengurus hati kalau masalah belajar aja kita enggak bisa. Di antara penyembuh urusan hati bisa belajar. Ya, tapi di antara yang membuat kita bisa belajar, sembuh hati kita. Ya, dua-duanya bagus. Tapi lihat mental kita, ikhwan. Sejujurnya.
sampai mohon maaf di sini ana sampai mengatakan kepada salah satu dari panitia MT mana gitu, enggak usah disebutkan juga, Ustaz maaf Ustaz, ana mengundang, kami mengundang antum di sini ya. Ana bilang ana 2020 ini enggak mau lagi diundang di tempat tersebut, udah keseringan, udah bosen ana. Ana bilang begitu. Mungkin antum bertanya, kok Ustaz bosan berdakwah? Enggak, bukan maksudnya, bukan kalau bosan berdakwah ana enggak mau ngajar lagi sekarang. Ana bosan di tempat itu. Dari dulu tempat tersebut setiap pekan cinta-cinta rumah tangga, enggak ada juntrungannya antum. Ya. Dan MT ini ana kemudian nasihati, jangan itu terus dong. Ya. Memberikan tema untuk Ustaz itu lagi, keluarga dan seterusnya. Ikhwah dan akhwat ini mereka sangat butuh juga manajemen menuntut ilmu selain manajemen cinta dan rumah tangga. Ana bilang begitu berkali-kali, bahkan di beberapa MT ana bilang gitu di Bekasi. Ya. Dan ana prihatin kemudian melihat banyak sekali mereka kemudian yang lebih condong ke masalah-masalah seperti ini saja. Sementara sampai detik ini yang sudah 3 tahun hijrah katanya, itu belum pernah buka literatur-literatur yang betul-betul membuat dia itu nambah pesat ilmunya. Bukankah ini problem? This is a problem. Ini di antara problem kita. This is a big problem. Enggak? Ibaratnya kalau ada orang rajin belajar bahasa Inggris, tapi ngomong bahasa Inggris, this is a problem. Masalah enggak? Itu problem enggak mungkin. This is a problem. Lah kuwi wong Jawa. Ya. This is a problem kan ojo ngono. Ya. This is a problem. Membutuhkan apa? Membutuhkan betul-betul, kalau memang situ belajar bahasa Inggris harus fluently. Sesuai dengan bagaimana orang Inggris. Kalau betul-betul kita menuntut ilmu, maka porsikan ilmu ini, hal yang paling pentingnya dan lebih pentingnya di antaranya manhaj. Di antara cabang ilmu manhaj adalah manhaj menuntut ilmu. Dan ini yang kita pilih untuk Masjid As-Salam di pekan pertama hari Ahad. Begitu. Dan ini penting sekali ikhwah dan akhwat sekalian. Ini yang sebagian dari kita, mereka hatinya kekeringan akan tema-tema ini. Tetapi betapa banyaknya orang yang tidak sadar sumurnya sedang kering. Karena dia sudah punya jet pump. Bagian gitu. Tapi coba sekarang beberapa daerah jet pump kering, ya kan? Udah mulai itu kering, mulai kekeringan sekarang beberapa daerah. Masya Allah. Ya ala kulli hal, di sini butuh sekali ikhwan kita itu manhaj dirasat. Bagaimana menuntut ilmu? Baik, kita akan sebutkan motivasi dari sebagian ulama. Ibnu Hazm al-Andalusi. Ya, anda tidak sedang berbicara tentang akidah beliau. Kalau kita bicara tentang akidah Ibnu Hazm al-Andalusi, itu banyak hal yang panjang lagi nanti urusannya. Ibnu Hazm, Abu Muhammad bin Hazm, masyhur ya, sering dengar kita. Penulis kitab Al-Muhalla bil Athar dan kitab-kitab lainnya. Dalam kitab beliau Risalah Maratibil Ulum, beliau menyebutkan di antara da'aimul ilm, yaitu pondasi penegak ilmu, di antara penegak ilmu adalah al-istiktharu minal kutub, memperbanyak buku-buku. Dan ini ingat ikhwan, di antara hal yang menjadi penyokong ilmu kita, penyangga ilmu kita adalah memperbanyak buku. Itu. Cuma ya tentu untuk pemula atau menengah, buku-buku yang diperbanyak ya tentu tanya dulu ke ustaz atau ke orang yang berkompeten di bidangnya. Enggak semua buku, enggak. Perbanyaklah buku silahkan. Tapi bukunya juga harus diseleksi. Diseleksi dari berapa segi? Segi pertama, sisi pertama, diseleksi dari segi manhaj dari penulisnya. Ya, karena ini penting ya, ini penting. Bahwa semua buku dihabek misalnya, dihabek, ya, di apa namanya? Diambil, dimakan ya. Sampai buku Syiah diambil. Nah, ini. Dan orang awam gimana cara membedakan buku tersebut, buku Syiah dengan buku Sunnah? Kan gitu. Baik, itu yang pertama. Dan kedua dari segi kapasitas. Ya, yang sekitar pertama dari segi manhaj penulis, dan kedua dari segi kapasitas antumnya, gitu loh.
Jadi kalau yang pertama, belilah buku sesuai dengan standar kualitas penulis, kebenarannya, manhajnya bagaimana. Kemudian yang kedua, dari segi kapasitas antum, kualitas antum, dari antumnya. Ya, ini saran ana. Yaitu apa? Antum seberapa level yang menuntut ilmu? Jangan baru setahun menuntut ilmu, antum langsung beli kitab Fathul Bari. Ini konyol. Udah gitu belinya yang versi Arab lagi. Ini asyaddu konyolan. Ya, lebih konyol lagi. Fathul Bari bro, gitu kata orang. Biar bisa dipajang di ruang tamu. Iya, masya Allah. Ya, ustadz bertamu ke rumahnya. Masya Allah, antum punya kitab Fathul Bari. Ya, ustadznya kemudian buka, bersih. Ya, bersih kitabnya. Coretan nggak ada, bahkan lupa belum nulis nama dia. Ya, bersih kitabnya. Nggak pernah dibaca, ya, boro-boro dibaca orang. Bahkan terjemahannya aja jangan dibeli. Antum nggak tahu apa tentang itu. Ini kitab berat dan besar. Itu. Ya, dari segi kapasitas, bahkan sampai kitab al-um saja jangan dulu, gitu. Entar kau udah ada, entar. Itu bukan konsumsi orang-orang yang baru menuntut ilmu. Apa dong saat kitab-kitab tipis, kitab kecil, kitab kutaib, ya, kutaib itu kitab kecil. Atau mungkin kalau main tebel-tebel mungkin ada wadawa, fawaidul fawaid, dan ada kajiannya kemudian dengerin, simak, begitu. Ya. Boleh perbanyak buku yang standar-standar aja. Jangan yang segini-segini. Bawaannya tuh harus pakai taksi. Jangan. Iya. Iya. Belum cukup usia gitu. Belum cukup umur menuntut ilmunya untuk mengkonsumsi kitab-kitab seperti itu. Justru kalau misalnya kitab-kitab sepanjang itu yang disebut mutawwalat namanya. Ya, baik terjemahan ataupun yang arsil versi Arab. Sementara antum baru setahun dua tahun menuntut ilmu. Justru itu yang menyebabkan futur sebagian orang. Karena merasa, aduh saya kok udah 2 tahun menuntut ilmu gak bisa-bisa ya baca ini ya. Akhirnya futur. Karena apa? Tidak berkonsultasi pada ustaz. Coba aja tanya aja ikhwan. Antum nanya ke seorang ustaz manapun dah. Ustaz, afwan ustaz, ana mau membeli kitab misalnya Fathul Bari ustaz. Kira-kira recommended gak ustaz? Cetakan mana yang recommended? Ustaz itu akan bertanya nanti. Antum sudah berapa lama nuntut ilmu? Afwan ustaz, ana baru pekanan sih nuntut ilmu. Ya itu juga tematik ustaz. Ya, ustaznya kira-kira bakal, ya Allah. Antum ya Allah, ya. Semoga Allah beri hidayah pada antum. Gitu aja mungkin ya ustaznya ngomong gitu. Terlalu tinggi ikhwan. Ya, jadi istikthar minal kutub yang disarankan oleh Ibnu Hazm itu juga tidak liberal pemahamannya, yakni memperbanyak buku yang sesuai manhaj yang sahih dan juga sesuai kapasitas antum. Karena kalau misalnya antum menghabuk semua kitab buku, yang penting buku, yang penting pinter, nggak bisa gitu, nggak gitu, ya harus selektif juga dari segi siapa penulisnya, tanya ke ustaz atau penerbitnya, tanya ke ustaz. Adalah masalah agama ya. Dan juga dari segi kapasitas antum, ukur dari situ ikhwah. Ini ya sebelum apa? Sebelum antum baca buku, ya ukur di sini. Ukur di sini ikhwan. Ini belum baca bukunya, baca bukunya nanti. Sebelum baca buku, ukur buku ini timbang, bukan timbang berapa gram, bukan, timbang di sini kualitas penulisnya ini ahlu sunnah bukan? Orang Islam bukan gitu. Atau jangan-jangan Syiah. Atau sesat ini orang misalnya. Taib. Itu timbang itu. Dan nimbangnya itu bukan dengan perasaan. Cakep nih namanya nih. Ya. Namanya apa ya? Nama orang sesat siapa ya misalnya? Namanya misalnya Dr. Andes Khumaini. Ya, masya Allah. Tahu siapa Khumaini? Orang Syiah, dengkot Syiah itu. Ya. Wah, dibaca. Namanya bagus Khumaini gitu kan. Ya. Maka di ini kayak keren. Terus covernya juga cakep, hardcover bro. Padahal cuman 100 halaman tapi hardcover biar mahal, gitu kan ya. Hardcover. Apa layoutnya masya Allah. Ya Allah, kalau ngeliat dari sini, aduh, masya Allah. Ya, terus ada tulisan bestseller. Ya Allah. Sekarang itu banyak penerbit yang kadzab. Penerbit sekarang banyak yang kadzab, pendusta. Nulis di
cover buku best seller, kadzab, bohong, padahal nggak laku. Hati-hati dengan tulisan best seller, ya, dan seterusnya. Itu nggak mesti recommended, ya. Tapi kemudian kapasitas antum, kalau belum bisa baru tipis-tipis doang, jangan yang berat-berat. Ya, itu satu. Dan kemudian kata Ibnu Hazm, kenapa kok kita perlu memperbanyak buku? Kata Ibnu Hazm, yang maknanya langsung aja, setiap kitab tidak akan lepas dari faedah dan penambahan ilmu, pasti itu. Yang suatu saat kita akan butuh dengan kitab tersebut. Ya. Maka di sini beliau katakan, seandainya bukan karena kitab maka hilanglah ilmu-ilmu. Oh iya, betul. Yang mengantarkan ilmu ini sampai ke generasi sekarang, buku, dengan izin Allah Ta'ala. Dan kata beliau, وَهَذَا خَطَعٌ مِمَّنْ ذَمَّ الْإِكْثَارَ مِنْهَا. Inilah titik kesalahan orang yang melarang-larang atau mencela memperbanyak buku. Salah. Tapi ya tentu maksudnya mencela memperbanyak buku kalau cuma banyak-banyakan doang. Maksudnya banyak, jangan banyak buku, satu aja buku itu, habisin baru beli buku lainnya. Enggak gitu. Ana pribadi bukan seperti itu metode ana. Sejak dulu, sejak belajar enggak kayak gitu. Ada buku yang ana porsi membaca dan ada buku-buku suplemen dan seterusnya. Begitu. Ana enggak seperti itu. Ana enggak cuma fokus satu buku dan enggak mau baca lainnya. Enggak boleh beli yang lain, enggak. Kadang ana sekali beli buku itu, ana lupa berapa paling banter itu waktu itu beli buku, mungkin 10 jutaan sampai sekali beli buku. Beragam buku. Nah, buku-buku Arab tapinya, impor. Ya, kalau buku Indonesia enggak begitu banyak, tapi banyak juga ya, alhamdulillah. Kadang-kadang bahkan ana membeli buku terjemahan. Buku terjemahan, mungkin antum berarti, "Ustaz, antum kan bisa bahasa Arab. Kenapa beli terjemahan?" Ana beli terjemahan, mungkin terjemahan ini bisa membantu ana di ketika menghadapi frase-frase yang sulit untuk ana pahami. Gitu. Syaf lihat. Suplemen. Antum makan nasi, Masya Allah. Tapi antum butuh buah. Begitu juga dengan buku. Antum punya buku-buku induk, buku-buku asal dan dasar. Tapi antum juga butuh buku-buku yang membantu pemahaman. Begitu. Maka ini membutuhkan apa? Membutuhkan beragam buku, sehingga antum membeli buku tidak sedikit. Ya Ustaz, kalau misal beli buku banyak, ana miskin nanti. Antum sudah miskin ketika ngomong kayak gitu. Iya, itulah otak-otak miskin seperti itu. Ustaz, kalau ana beli buku banyak nanti ana miskin gimana? Itulah mental miskin. Itu mental miskin, jemaah. Mohon maaf, mahasiswa terutama. Iya, dulu sejujurnya ana ketika masih mahasiswa dan LIPIA itu memberikan minhah di Rusia, yaitu ya kita gratis di sana dan bahkan dikasih uang. Kira-kira per bulannya itu berapa rial, dan kalau dikonversikan di Indonesia mungkin 500.000, dan ketika 500.000 itu besar. Sekarang 500.000 cukup besar, ya. Dulu besar. Ya. Taib 500.000. Dan dikasih duitnya itu enggak setiap bulan, kadang-kadang di jamak takhir, ya gitu. Iya. Baru 4 bulan baru dikasih, sehingga terkumpul 2 juta. Wah, girang itu. Kadang 2 bulan baru dikasih. Nah, ada suatu ketika masih ingat kejadiannya. Ternyata hari itu hari mukafaah. Kita dapat mukafaah 2 bulan. Dapat berapa berarti? 1 juta. 1 juta ya, kon. Cash, ya. Ana ambil di maktab, di kantor maksudnya kantor LIPIA ya. Atau di maktabah perpustakaan, kan pembagiannya di situ. Itu ana belum pulang ke rumah, ana ke maktab, ke toko buku Arab, ke toko buku yang terdekat sama LIPIA. Ana membeli kitab Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin. Dia 5 jilid tapi harganya 800-an ketika itu. Ya, sekarang mungkin sudah sejutaan lebih. Ketika itu ana sekitar 760 atau 800 ribuan ketika itu. Langsung ana beli, plek, ya. Uang ana mungkin ketika itu tersisa berapa ya? Seratusan berapa gitu. Karena habis dari toko buku ana nyewa taksi. Iya, gitu. Gaya kan? Iya. Mahasiswa, gitu kan.
habis duitnya buat buku. Karena kalau anda bawa dia angkut naik mikrolet M16, astagfirullah, dari Pasar Minggu ke Kalibata, dari Mall Kalibata jalan lagi, itu menenteng buku itu berat loh bukunya itu. Enggak mau anda. Ya, banjir keringet nanti. Udah, naik taksi aja sampai dekat rumah. Demi buku. 1 juta langsung habis, baru enggak sampai mungkin sejam udah nabisin buat buku, ikhwan. Dan betapa banyaknya uang anda dikorbankan untuk buku, beli buku. Dan kemudian anda bawa, anda tenteng tuh buku, saking anda sangat sayang dengan buku-buku yang anda beli dan menghabiskan uang dengannya. Di antara bukunya waktu itu anda beli juga di antaranya, dia bukunya 2 jilid besar, tapi harganya sekisaran 400 sekian. Nama kitabnya Alkitab As-Sawa'iq Al-Mursalah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Besar, ya. Ya, satu bukunya setebel ini nih. Satu bukunya setebel ini. Atau lebih, enggak segini. Ya, segini lebih lah. 2 jilid. Ya. Itu ana tenteng ana bawa pergi. Ya, bawa gini sampai ada ngajar di English course. Ya, kalau ada dulu ada, sampai sekarang masih ada Nur Fikri English course. Ana ngajar di situ, di Mampang, di Margonda, di Rawamangun, di 3 tempat, bahkan 4 tempat ana ngajar Nur Fikri. Ya, anda bawa dengan itu. Mau ngajar bahasa Inggris, anda bawa kitab tersebut. Dan kalau senggang diangkut, anda baca. Itu tentang apa coba? Antum tahu nggak? Tentang bantahan untuk Jahmiyah, Asy'ariyah, ilmu berat, tidak ringan. Tapi diangkut di mana? Bahkan di warteg, anda masih ingat, ikhwan. Baru beli itu dari pustaka Imam Ibnu Ahmad. Dekat Lipia, dekat Masjid Al-Ikhlas di perempatan. Anda beli itu buku. Nah, itu kalau itu cuma 2 jilid kan, anda naik angkot. Ke Pasar Minggu, di Pasar Minggu habis terminal anak ke warteg karena lapar anda. Lapar ke warteg dan makan di warteg itu sambil buka buku. Makan di warteg, buka buku bahasa Arab bantahan terhadap Jahmiyah dan Asy'ariyah Mu'tazilah. Buka sambil makan. Begitu. Ya. Ya, ketika itu lagi sepi. Kalau lagi ramai mungkin disuruh ceramah di warteg itu, Masya Allah. Makan. Sebegitu. Dan kalau antum mungkin bertanya ke Umi Ana, ibu Ana waktu Ana masih bujang dulu, masih kuliah. Itu, ya ini bukan menceritakan diri atau gimana, tapi memang maksudnya Ana pribadi mengajarkan untuk membaca buku, bukan karena jarang membaca buku, tapi karena memang dari dulu Ana cukup panjang baca buku. Malam-malam dihabiskan baca-baca buku, betul-betul. Buku-buku para ulama, terutama karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Banyak pembaca, ikhwan. Dan buku-buku ana banyak. Kalau antum ke kediaman ana, banyak buku-buku ana. Kalau semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala rizkikan ke ana sekarang dikumpulkan yang di Cilangkap dengan raknya, dengan ana enggak hitung berapa, mungkin 1000 nyampe mungkin, atau berapa ratus gitu buku gitu. Dan yang ada di Kalibata yang terbengkalai itu juga mungkin ada ratusan dikumpulkan, punya rumah anda sekarang, udah punya rumah mungkin insyaallah. Ya, karena buku-buku impor rata-rata, buku-buku dari Saudi, dari terutama dari Saudi banyak, mahal harga-harganya karena cetakannya kualitasnya bagus. Dan anda pribadi membeli buku yang cetakan terbagus kualitasnya. Nah, ini juga perlu antum nanti membeli buku, anda sarankan belilah buku yang cetakan kualitasnya terbagus, baik dari segi cover paper atau percetakannya atau muhakkiknya atau penulisnya. Carilah yang paling top, the highest, yang paling, enggak mesti yang paling best seller itu. Aduh, antum jangan terperdaya dengan tagline best seller itu marketing, antum jangan terperdaya dengan marketing. Tapi antum harus sesuai dengan ilmu dan konsultasi dari sini. Tanya ke ustaz-ustaz. Ustaz, misal cetakan terbaik Fawaidul Fawaid apa ustaz? Tolong bimbingannya dikasih tahu sama ustaz. Cetakan terbaik Ad-Da'wah Dawa apa ustaz misalnya? Ustaz, apa bedanya Ad-Da'wah Dawa dan Al-Jawabul Kafi? Gitulah. Nanti dikasih tahu sama ustaznya. Gini ini. Yang paling bagus antum ini. Cari yang paling bagus walaupun mahal. Ya, mohon maaf yang mahasiswa di sini, jangan kita bermental cari yang termurah. Beneran loh. Dan ana dari dulu menanamkan ana tidak mau cari yang termurah. Enggak, walaupun teman-teman qadarullah mereka mungkin, ya prinsip orang beda-beda mungkin, tapi ana berbeda dari itu pandangannya. Ana enggak mau yang termurah. Bahkan ana, ikhwan, ana punya buku Fathul Bari cetakan Mesir dari Kairo.
Ketika itu buku tersebut harganya ternyata pas saya lihat ada belasan jilid. Ya, kertasnya putih, bahkan warna-warni ada merah dan ada hitamnya tulisan fontnya. Dan ini disukai mahasiswa. Irit, bagus, murah. Anda waktu itu sempat tergiur, Anda beli, itu harganya sekitar 800-an waktu itu, Fathul Bari. Anda mulai baca dan seterusnya, tapi Anda enggak merasa keberkahan. Kemudian Anda akhirnya membeli Fathul Bari yang cetakan lebih eksklusif. Ya, walaupun dia cuma 8 jilid, sebenarnya Fathul Bari ada yang sampai 20-an jilid. Tapi Anda beli yang 8 jilid tebal dan hurufnya kecil-kecil. Namun itu tahqiqnya berkah dan mahal. Anda beli di tahun 2014 kemudian. Sebelumnya Anda punya Fathul Bari, Anda kemudian enggak membaca lagi Fathul Bari yang cetakan Mesir ini. Karena kurang berkah Anda rasanya, kayaknya ini cuma kupas doang dan seterusnya. Enggak, Anda ganti dengan yang baru, yang mahal dan seterusnya. Akhirnya sampai sekarang Fathul Bari yang Anda punya yang berkah itu insya Allah, itu sebagai referensi utama Anda dalam masalah hadis. Anda punya kajian Sahih Bukhari di As-Safwah. Dan itu sebagai referensi Anda yang betul-betul Anda pelajari. Bermanfaat insya Allah ikhwan. Ketika antum mengenal suatu harga dari apa yang antum beli, dan antum juga teringat effort untuk membeli itu dan mendapatkannya, maka di situ antum mulai menghargai ilmu. Tetapi kalau antum mencari yang murah, yang rendah, tapi giliran motor yang paling mewah, Allah musta'an. Berarti antum lebih mencintai motor dibandingkan ilmu. Jujur aja coba. Sekarang sebagian dari orang cari handphone yang speknya paling tinggi. Ya. Berapa gigabyte internalnya? RAM-nya berapa? 3 GB ya RAM-nya. Ada kan handphone? Anda enggak tahu nih. Ini Redmi Note 7 ini berapa RAM? Atau enggak, ikhwan? Berapa, Pak? Ada yang paham? Berapa RAM gigabyte? 4. Antum tahu itu? Anda aja enggak tahu, yang punya aja enggak tahu nih. Anda yang penting beli, bagus beli. Internal 128 ya? Ay, Masya Allah. Ah, internal 128. Spek bagus enggak itu? Lumayan ya, Masya Allah. Dulu kan gak gitu ya. Anda internal udah 128 GB, kemudian SD cardnya juga 128 GB. Isinya apa? Buku. Buku-buku, isinya buku. Gak ada game, wallahi gak ada game. Kecuali gak tahu instalan game asli murni dari dia, gak ada, mungkin gak tahu, Anda gak pernah buka. Tapi wallahi Anda gak main game di sini. Gak ada, game Anda itu kata-kata, kalimat, membaca buku gitu. Artikel dan buku. Gak ada game-gaman, gak ada waktu, no game. Gak ada game-gaman, apalagi nonton game, gak ada. Kita nuntut ilmu dan zikir, kerjanya itu kelas. Apalagi di dunia ini, mau game, ya Allah, mahal waktu antum ikhwan. Apalagi masih muda, mati gak tahu kapan. Mau game, gak ada waktu, walaupun berapa game memang mubah. Tapi buat apa ikhwan? Kecuali kok gamenya Al-Quran, misalnya tebak ayat setelah ini. Nah ini baru wajib, ya. Game-nya hafalan Al-Quran, hafalan hadis, ajib nih baru. Ini belajar sama dengan belajar. Ayo jemaah sekalian, ya. Kita untuk HP aja Masya Allah speknya bagus-bagusan. Kenapa buat kitab kok murah-murahan? Ya. Dan juga ikhwan, selain kenali bahwasanya itu masalah bagusnya harga dan juga kualitas cetakan, ya. Selain penulis juga, nanti ketika antum sudah memiliki buku itu, kemudian antum tulis di awal buku antum tanggal belinya. Ya, tanggal belinya. Kalau bisa, dan antum enggak diwajibkan membaca runut, enggak wajib. Ya, baca ada beragam metode. Baca runut, baca random, baca hal-hal yang dibutuhkan saja. Random itu acak semau antum. Ada juga baca hal-hal yang dibutuhkan saja. Dan aja ada flash reading juga ada, flash reading. Yaitu baca cepat atau speed reading, ya. Itu semua beda genre, beda kitab juga. Bedakan kitab-kitab, ya. Nah, ketika antum bacanya runut, baca runut dari awal, usahakan bukan hanya selepitan gini, apa namanya? Ini apa? Gini namanya apa namanya? Ini ngapain ini namanya? Hah? Dibatasin. Ini enggak ini ngapain kertas ini namanya? Melipat, oh iya melipat namanya, Masya Allah. Jangan cuma dilipat, tulis apa yang antum tulis, tanggal, ya, tanggal baca, ya baik Hijri atau masih terserah antum, tanggal baca. Sekarang tanggal 5 atau tanggal berapa?
6, 8, 7 atau khilaf di antara ulama itu kan? Tanggal berapa sekarang? 6, sahih, yang rajih 6 ya. Tanggal 6 Oktober. Tulis 6 Oct ya gitu. 2019 ya gitu. Iya. Nanti kemudian terusin kapan tahu enggak tahu, nanti terusin kapan aja. Terusin. Kenapa kok kayak gitu? Suatu saat antum akan mengenang itu. Apalagi pas udah masa tua. Ya Allah, ini dulu saya baca ini. Kalau perlu kondisi antum baca tuh jabarkan ketika itu. Ya. Anda baca pas waktu itu lagi sedih nah gitu. Ya. Atau apa? Itu enggak wajib sih itu. Cuman tanggal aja, tanggal. Kalau bisa runut besok tulis lagi tanggalnya. Kalau dalam sehari baca 5 kali tanggalnya dan jamnya terakhir. Begitu, coba. Coba aja. Satu buku dulu. Tapi bukunya jangan terlalu pendek, usul selesai jangan, maksudnya agak tebelan dikit lah. Usul selesai itu setengah jam selesai antum. Yang segini misalnya. Jangan novel, buku yang beneran bagus ya. Tuh, baca bahasa Indonesia kalau enggak bisa bahasa Indonesia ya. Baca. Boleh dengan patokan per hari berapa? 5 halaman, 10 halaman, fadl. Atau per pasal fadl. Terserah antum, antum yang ukur. Ya. Tapi saran Anda per tema. Per tema ini bisa per bab atau per pasal. Saran Anda, bukan per nominal page, jangan. Kenapa? Karena kalau target per nominal page itu banyak yang kepotong nanti jadinya. Karena enggak semua pembahasan itu sesuai dengan page yang antum tentukan, ya enggak? Kepotong, ya sampai sini selesai deh. Ah, udahlah, batasan sini dah besok. Besoknya antum lupa lagi. Makanya disarankan per tema. Ya, per tema. Baca per tema. Tulis selesai tema itu atau per subtema. Sebelum itu tanggal sekian selesai. Nah, gitu. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau punya kitab Tafsir Al-Kabir atau disebut Mafatihul Ghaib. Tafsir Ar-Razi. Anda punya di rumah. Dan jumlah jilidnya cetakan Darul Kutub Ilmiah Beirut. Walaupun ini bukan cetakan yang luar biasa bagus ya, cetakan biasa, tapi Anda mendapatkan satu-satunya Tafsir Ar-Razi yang dijual di Indonesia cuma cetakan itu doang dari Lebanon. Itu Anda punya 33 jilid buku tersebut. Ada di Cilangkap dan sekarang menjadi referensi Anda untuk kajian tafsir dan lain-lainnya. Kitab Tafsir Ar-Razi ini Anda masih ingat, ikhwan? Anda belinya di Kuitang. Waktu itu Anda enggak punya motor, masih bujang. Beli di Kuitang. Karena kan di Kuitang ada berapa toko buku tuh. Tapi di gang-gangnya itu ada juga itu. Terpencil-pencilnya itu ada yang ternyata di situ ada kitab Arab. Dan dari atas motor itu ada toko gitu, flash gitu ngelihat At-Tafsir Al-Kabir gitu. Ngelihat, wah, At-Tafsir Al-Kabir. Itu lewat naik ojek, anak naik ojek. Ojek sewaan, bukan ojek ini. Jadi nganter sana sini tuh sama dia. Itu sampai anak, sampai di sholat pun anak kepikiran pengen beli tafsir tersebut. Akhirnya berhasil beri Tafsir Al-Kabir seperti itu. At-Tafsir tersebut anak beli, alhamdulillah. Nah, Tafsir Ar-Razi ini, ikhwan, beliau bisa dikatakan hampir setiap selesai menafsirkan suatu surat tertulis tanggal dan tahunnya. Cuman beliau aja yang kayak gini dari semua ulama, cuma beliau doang. Dan Tafsir Ar-Razi ini bisa dikatakan tafsir terpanjang dari seluruh kitab tafsir, tafsir terpanjang Tafsir Ar-Razi. Walaupun di dalam tafsir tersebut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kebenarannya, karena banyak yang ada beberapa kesalahan akidah di kitab tersebut. Tapi kita bisa contoh, masya Allah, beliau dengan rajinnya menulis juga tanggalnya, gitu. Kalau bisa antum kayak gitu dalam membaca. Dan kelak nanti juga manfaatnya untuk anak keturunan antum nanti, ketika mereka membaca buku-buku antum kan bakal baca nanti, insya Allah. Suatu saat itu peperangan itu dengan pedang, sehingga elektronik udah nggak ada lagi, video udah nggak ada, akun masjid tak selamat juga sempurna udah bubar nanti, semua akun, bahkan akun Anda, ya, subscriber hilang semua udah, ya, mudah-mudahan masih lama lah kayak gitu ya, soalnya keluar biaya lumayan itu, bikin kameramen dan seterusnya. Tapi di sini nanti anak-anak cucu antum akan membaca buku. Melihat emaknya, bapaknya itu tanggal sekian, oh bapak saya dulu tanggal sekian baca buku, saya belum lahir baca buku ini, klasik buku ini, masya Allah. Akan dihargai buku tersebut oleh anak cucu nanti, insya Allah manfaatnya juga akan dirasa oleh mereka. Begitu ikhwas kalian.
Jadi baca buku betul-betul tidak hanya banyak-banyakan, tetapi dalam membaca buku pun antum punya ukuran dan metodologi. Dan ikhwan, antum kalau mau bertanya, kok udah jam segini aja ini? Hah? Mungkin kalau ada pertanyaan segera ditanyakan di kertas. Ya, mohon disegerakan kalau memang ada yang berkaitan dengan tema baca buku ya. Jangan masalah-masalah lain tentang misalnya, Ustaz menurut antum tahzir Ustaz Fulan terhadap Ustaz Fulan gimana? Enggak ada nyambungnya sama buku itu. Ya. Apalagi masalah-masalah haid, keputihan itu enggak ada hubungannya sama sini. Ya, yang ini aja yang sesuai dengan ini aja ya. Kalau bisa begitu. Ya, karena kita lagi fokus di sini. Taib ikhwan, ada beberapa hal di sini. Di antaranya Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan tentang Ibnu Aqil Al-Hanbali rahimahullah. Yang menceritakan Ibnu Aqil di sini Al-Hanbali, seorang alim besar, mutafannin, beragam bidang disiplin ilmu beliau kuasai, menceritakan tentang dirinya. Ana uqassir bi ghayati juhdi awqata aqli. Saya memperpendek semampu mungkin waktu makan saya, itu diperpendek benar-benar. Dipendekkan waktu makan saya. Hatta akhtaro saffal ka'ak wa tahassihi bil ma'i al-khubz. Sampai saya itu lebih suka makan remah-remah cake. Cake itu dari bahasa Arab tadi. Dari kata ka'ak, yaitu kue. Remah-remah gandum, roti kue, ya. Remah-remahnya itu ikhwan. Wa tahassihi bil ma', dan kemudian al-khubz. Roti itu ditumbuk dan diairin kayak bubur, semi bubur, ya. Untuk apa? Supaya cepat makannya dan juga di pencernaan itu cepat, atau bukan di pencernaan cepat, supaya lebih kenyang. Ibaratnya kok sekarang kita makannya beras merah gitu, ya enggak? Beras merah tuh lebih berat kan ya daripada beras putih ya. Iya. Jadi biar enggak cepat lapar. Ya. Bahkan juga ikhwan, ada juga ulama lain yang menyebutkan tentang bagaimana keadaannya tentang ilmu, saking betul-betulnya enggak mau ketinggalan ilmunya, tapi ana kehilangan di sini riwayatnya. Ala kulli hal, seorang ulama ketika dia di dalam kamar mandi, selalu dia memesan salah satu anaknya untuk membacakan buku dari luar kamar mandi. Iya. Lagi pup, lagi kencing, lagi apa, itu tetap harus mendengarkan ilmu, mendengarkan buku. Masya Allah. Kalau sekarang itu ibaratnya ada audiobook. Nah, kalau di barat, English, kitab, buku-buku bahasa Inggris, buku-buku berbahasa Inggris itu sudah banyak yang diaudiokan. Makanya disebut audiobook. Banyak tuh, website-nya ada berapa. Sehingga orang-orang yang sibuk tidak sempat untuk baca buku di jalan, dia pakai MP3 dengerin tuh buku. Iya, ada. Begitu juga dengan bahasa Arab. Kita semacam Sahih Bukhari dan Kutubus Sittah, sampai Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Dawud, Sahih Muslimnya semuanya itu sudah ada MP3-nya sekarang. Ya. Indonesia ini aja yang memang masih belum. Ya, Indonesia belum banyak benar. Iya, tuh ikhwan. Saking apa? Saking sangat berhajatnya orang barat dan orang Arab dan menuntut ilmu di luar negeri, di manapun menuntut ilmu syar'i, buku berhajat. Iya, Masya Allah. Ya. Sampai nafas-nafasnya itu untuk menuntut ilmu betul-betul dan mengeluarkan ilmu. Seperti itu ikhwan, ini yang memang kita harus lestarikan untuk bangsa Indonesia ini. Ya, jangan malah kemudian anak-anaknya, anak sekolah turun ke jalan ini, aduh Masya Allah. Dan coba antum lihat apa yang mereka lakukan di jalan. Ana dua kali selama dua pekan mengisi kajian di Ben Hill, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Maghrib. Hah? Iya, Sunan Abu Dawud ana ajarkan di sana. Dan ana melewati Gatot Subroto ya. Dan ana melewati pemuda-pemuda SMP SMA, Allahul musta'an. Mereka brerot gitu. Ya, brerot itu bahasa lama. Brerot itu apa brerot ya?
Bererot memanjang, ya. Apa Pak bererot Pak? Mungkin Bapak-bapak lebih tahu tuh. Hah? Bererot. Berentet. Nah, gitu. Enggak ada yang benar tuh bahasanya tuh. Hah? Beruntun. Gitulah pokoknya yang sahih bererot memang. Ya. Anu enggak tahu lagi kosakata lainnya. Ya. Banyak mereka beruntun gitu ya. Itu mereka ngapain? Ngerokok, jalan dengan kepungahan. Masya Allah, anak miris hati anak, ya Allah. Seandainya mereka baliklah ke rumah, baca buku, ya. Tapi kita lihat anak-anak SMA kita, sejujurnya ini bukan mungkin bukan SMA unggulan, mohon maaf, ya. Mungkin yang SMA unggulan atau sekolah-sekolah yang masya Allah mungkin beda ya karakternya. Tapi lihat, baik negerinya atau swastanya, ya Allah, akhlaknya. Itu karena apa? Dari gurunya juga tidak ditanamkan untuk betul-betul membaca buku. Enggak ditanamkan, ikhwah. Makanya murid-murid sekarang mana mereka yang betul-betul bisa baca buku? Dan mohon maaf juga, banyak dari kita saking memang susah baca buku, akhirnya untuk membacakan buku saja itu kelihatan belepotan. Padahal bahasanya dewek gitu loh. Coba misalnya, nih Anda membaca tulisan ini ya. Assalamualaikum. Rekomendasi kitab sirah yang paling bagus apa ya, dan kita tafsir. Nah, intonasinya enggak benar. Karena baca enggak bisa. Baca saking jarangnya baca kalimat kecuali SMS atau apa. Ya, kita masih masyaallah pemuda ini sekarang banyak baca tapi baca status. Jadi enggak berkualitas gitu. Iya, baca status dan gila like dan gila subscriber juga. Iya, itu di situ. Enggak mendidik sama sekali. Sedangkan kita melihat studi-studi diktat-diktat ilmiah itu malah enggak laris. Ini budaya yang betul-betul kita harus, ayo minimal diri kita rubah. Jangan kita ikut arus mereka. Baca buku dan siapkan stabilo pulpen, dan jangan pernah senjata-senjata itu lumpuh dari antum. Anak sejujurnya pulpen itu selalu ada. Stabilo 5 warna ana. Stabilo ana 5 warna. Tapi enggak ana bawa sekarang. 5 warna beneran. Tulisannya stabilo bos, ya kan? Warna-warnanya itu pink ada, hijau. Hijau stabilo kan beda tuh ya, hijau cerah tuh. Sama orange, hijau botol dan sama biru. Birunya itu enggak biru tua dan enggak biru muda banget. Biru. Ana punya itu 5-5-nya. Dan kalau Anda membahas atau mempelajari kitab syuruhat, penjelas-penjelas hadis seperti syarah terhadap Sunan Abi Daud, Fathul Bari, syarah Sunan An-Nasa'i, kitab-kitab syarah hadis, Anda membuat peraturan di stabil-stabil itu. Kalau misalnya tentang di sini faedah umum, faedah random acak, maka Anda akan pakai warna hijau, yang hijau stabilo itu, hijau muda banget itu, ya. Kalau di situ ada hadis tambahan, dalil tambahan, ana pakai yang warna orange, dalil tambahan. Dalil maksudnya di sini ada hadis penjelasnya, di situ ditemukan syahid atau hadis lain, redaksi lain, ya, hadis-hadis lain atau ayat-ayat lain, pakai warna orange. Dan perawi hadis tersebut, perawi hadis tersebut, perawinya misalnya Anas bin Malik, Abu Hurairah atau siapa, Mughirah bin Syu'bah dan seterusnya, ana pakai warna pink. Sret, namanya di arsir semua namanya. Adapun untuk perawi dari segi kutub induk, kitab induk seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Abu Daud As-Sijistani, Abu Daud At-Tayalisi, Imam Muslim dan seterusnya, ana tidak arsir semuanya, tapi bawahnya doang ana pakai merah jambu pink. Ya. Kemudian untuk hukum-hukum fikih yang ada di hadis tersebut, kesimpulan dari penulis, hukum fikih tentang bolehnya ini, tidak bolehnya itu, rukhsah ini dan seterusnya, atau usul fikih, ana pakai warna hijau botol, plek gitu. Begitu, peraturan begitu. Dan andong yang hafal, antum baca bingung, ini apa warna-warni ini ngelukis. Ana faham, ana hafal, karena ana yang buat peraturan. Analah rajanya untuk membacanya ana. Sehingga ana yang menguasai ini gitu loh. Maka begitu ikhwan antum. Dengan beragam pernak-perniknya antum semakin merasa ini bukan hanya membaca ternyata. Ini manhaj dan ini kreativitas dan ini menarik. Menarik.
Di zaman dulu enggak ada, tapi di zaman sekarang ada. Atau kita juga pakai yang namanya post-it atau apa namanya post-it atau apa namanya itu. Yang biasa ditempel-tempel tuh. Ya. Emang sih ustaz kayak perempuan aja rapi banget kayak gitu pakai post-it gini. Ya biarin, emang kenapa? Yang penting kan paham, pinter. Daripada enggak gitu terus bodoh-bodoh terus, ya kan? Post-it tempel faedah baru. Rajin-rajin enggak apa-apa, rajin. Rajin enggak apa-apa. Tulis pelan-pelan faedah. Kadang buku ini Anda cari referensi. Anda cari misalnya syarah terhadap Sunan Abi Dawud. Kitab syarah Sunan Abi Dawud. Ada kitab syarahnya lain dari hadis lain. Anda buka lagi kitab-kitabnya. Anda buka, Anda cocokkan. Ah, ini ada faedah di kitab ini yang tidak ada di sini. Ada faedah di kitab ini yang tidak ada di sini. Anda terus tulis ulang di buku tersebut, tulis di lembarannya, sampai berantakan mungkin tulisannya banyak, gak apa-apa. Itu faedahnya itu, khawas. Karena menulis faedah ulang, menulis ulang itu semakin paham dan semakin hafal dan semakin lekat, insya Allah. Insya Allah seperti itu. Begitu. Ya, kita punya beberapa kitab syarah-syarah terhadap baik tafsir maupun kitab syarah-syarah terhadap hadis atau kitab fikih. Dan itu berjilid-jilid belasan, ada yang 20 lebih. Contoh misalnya kitab tafsir, Anda punya kitab tafsir, ini bukan pamer, bukan apa, supaya antum tergiur dan antum semangat insyaallah. Misalnya tafsir Al-Qurtubi. Anda punya sekitar 22 jilid tafsir Al-Qurtubi. Kemudian tafsir At-Tabari punya 24 jilid. Tafsir Ar-Razi sekitar 33 jilid. Kemudian punya juga tafsir Al-Baghawi. Anda punya dua cetakan. Ada yang versi 6 jilid, tapi enggak Anda pakai lagi karena cetakan Beirut yang Anda kurang suka. Dan kemudian ada tafsir Al-Baghawi versi 4 jilid tebal, besar. Dan itu yang Anda suka pakai, yang itu. Kemudian tafsir Al-Khazin dan Aisar Tafasir, tafsir Muyassar, tafsir As-Sa'di, tafsir Ibn Uthaymin. Dan beragam, kalau ditambah-tambah banyak sekali. Itu tafsirnya, baru tafsir ikhwan. Kemudian kitab-kitab hadis, maksudnya penjelas-penjelas hadis, seperti kitab Al-Bukhari, syarahnya Anda punya alhamdulillah. Seperti Fathul Bari, jelas punya itu. Itu kitab yang wajib, harus ada. Kemudian kitab syarah Sahih Muslim milik Syekh Utsaimin, ada Ta'liq ala Sahih Muslim judulnya. Sekian jilid, Anda tidak ingat, 9 jilid sahih. Kemudian untuk kitab At-Tirmidzi, syarahnya Anda punya, yaitu Tuhfatul Ahwadzi karya Al-Muwarrakhuri, sekitar 12 jilid atau 11 jilid ada. Sunan Abi Dawud Anda punya dua syarah, Aunul Ma'bud sekitar 10 jilid, dan juga kitab Syarah Sunan Abi Dawud karya Az-Zubat Asy-Syafi'i sekitar 18 atau 19 jilid. Kemudian Syarah Sunan Nasa'i Anda juga punya sekitar 40 sekian jilid. Kemudian kitab Syarah Sunan Ibnu Majah itu mungkin cuma 8 atau 6 jilid dan dia enggak lengkap. Itu baru kitab-kitab hadis, ikhwas sekalian. Yang mana ketika kita membaca satu hadis, akan Anda cari kemudian takhrij hadis tersebut. Misalnya hadis Sahih Bukhari. Contoh innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat itu ada di 6 tempat. Sehingga sekitar 7 hadis atau sekitar itu dalam Sahih Bukhari. Dan kemudian Fathul Bari berarti syarahnya itu ada sekitar 6 spot di Fathul Bari yang panjang itu. Maka Anda cari satu persatu di Fathul Bari. Kemudian bisa kita tambah khazanah ilmiahnya ketika kita takhrij hadis tersebut. Ternyata hadis tersebut juga ada di riwayat Muslim misalnya, di riwayat Abu Dawud ada, di riwayat An-Nasa'i ada. Kita buka semua syuruhat dan syarah-syarah kitab, syarah-syarah hadis tersebut dari beragam kitab. Belum lagi kitab-kitab syarahnya Arba'in Nawawiyah, hadis tersebut ada. Syarahnya Umdatul Ahkam, hadis tersebut ada. Panjang melebar buku semua isinya. Bisa? Bisa. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang suka main game dan nongkrong di mall. Ya, gak bisa. Antum rajin nongkrong di mall? Gak bisa kayak gitu. Gak ada tuh orang yang rajin nongkrong di mall sambil buka kitab Fathul Bari. Gak bisa itu. Ya, susah. Kenapa? Karena ya emang gak cocok. Maka ikhwan sekalian, udahlah, urusan main-main itu udahlah. Tapi kan Ustaz masih muda, ya nunggu tua apa apa gimana? Ya, udahlah. Kita banyak baca buku, banyak beribadah. Jangan sia-siakan waktu
waktu ini semakin cepat, kita semakin dekat dengan kematian kita, maka ialah gunakan yang sebaik-baiknya. Nonton film, ya aduh, nonton film lah ya. Kalau misalnya memang film dokumenter bagus itu, ya. Ya kalau sekali-kali nonton film taip, asal tidak ada aurat atau apa. Tapi jangan keseringan. Tiap ada film baru, tiap hari update. Apalagi sekarang banyak website yang memprovide download-downloadan film. Masya Allah, terfitnah lagi ada film baru. Wah, adventure nih, suka nih. Wah, Bollywood nih, asik nih. Oh, Masya Allah, India sukanya. 3 jam lagi, Masya Allah. Coba 3 jam itu buat ngafalin 3 ayat. Bisa. Buat membaca 10 halaman. Bisa. Enak. Ya kan? Ini harus diganti. Berarti sekarang di antara hal yang membuat kita bisa membaca buku dengan tertib adalah mengubah bad habit menjadi nice habit, ya. Berarti kebiasaannya ini harus dirubah. Chattingannya jarangin. Sering online, WhatsApp, ya, dikit-dikit online. Notifikasi ada terus tuh. Ya, kecuali di majelis di silent, tapi kalau di luar, wah, notifikasinya terus lancar. Ya. Dagangan dan seterusnya. Tapi berdagang boleh, tapi sambil dagang sambil nuntut ilmu. Ya, tapi udah jam segini, ana langsung aja ke tanya jawab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita futur dan lalai dalam membaca dikarenakan waktu seringkali tersita dikarenakan kesibukan di dunia. Sehingga pada saat kita sehari saja terlalaikan untuk membaca, kita jadi malas dan tidak merasa mood untuk membaca. Jadi bagaimana caranya untuk menaikkan mood kita untuk membaca? Karena ketika mood sedang buruk, setiap bacaan yang kita baca seringkali tidak masuk di kepala. Ya, membaca itu memang butuh atmosfer kadang-kadang. Kalau kita mood kita nggak suka di kamar, maka pindah tempat. Kemana? Ya, antum sukanya di mana? Kemana hati antum berkiblat? Tapi jangan di mall, nggak ketemu itu. Ya, ke mall bawa kitab tafsir, nggak ketemu. Ya, antum ke mall kemudian ke mall kemana ya? Ke mall itu ya? Mall isinya apa, ikhwan? Ricis misalnya. Ya, iya. Ini bukan nama orang, bukan, enggak, Ricis nama ituan, nama produk. Diedit enggak apa-apa nanti ya, jangan dia ini ya. Makanan. Jadi lapar, anak beneran jadi lapar ini, Masya Allah. Ya, soalnya pedasnya enak itu mayamnya itu. Ya misalnya di situ, antum duduk ya. Kan itu kan fast food ya, cepat kan ya, langsung dapat. Apa sempat antum baca kitab tafsir sambil aduh ya Allah pedas banget, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sambil ini. Itu kan makanannya biasanya kan pakai tangan. Kebet-kebetnya bukunya gimana? Enggak cocok. Maka jangan pat itu. Parkiran, enggak cocok juga di parkiran. Coba panas, banyak akhwat, repot ya kan? Di mana terus? Cari tempat yang tenang. Ana cerita sedikit. Ana ikhwan, dulu pernah sampai belajar nahwu ya, dan pernah juga belajar biologi. Ya, biologi maksudnya belajar otodidak aja, belajar cuman bukan belajar mendalami, baca suka aja gitu, ana suka dengan tanaman dan seterusnya. Itu ana mencari tempat sampai dari Kalibata ana pergi ke Kebun Raya Bogor di hari kerja. Sepi enggak tuh? Sepi banget, ya. Sepi banget pagi-pagi lagi. Rumput-rumputnya aja masih basah, embun maksudnya. Iya. Ana duduk membaca buku nahwu, mempelajari nahwu di situ. Itu berapa kilo dari Kalibata sampai ke Kebun Raya Bogor itu? Naik kereta. Waktu itu komuter lain itu belum begitu ada. Ada yang waktu itu kereta ekonomi. Ya. Itu bawa buku, buku nahwu. Ya, ensiklopedia nahwu. Nah, ana baca di situ. Pernah juga baca buku biologi di sana. Karena atmosfernya ana suka dengan alam seger enak baca di situ. Iya. Enggak ada orang. Iya. Antum cari tempat-tempat yang antum suka. Kalau antum bosan di rumah, bosan di kamar, cari yang membuat mood antum itu terboost. Terbus, bukan terbus, terboost, boost, boosted, ya, ya, terbus, terbus. Jadi mood antum tuh jadi meningkat. Cari tempat, ya, di bawah pohon misalnya, ya, pohon beringin tuh kan enak tuh, bawahnya, ya, atau pohon-pohon bambu ya, namanya pohon bambu ya, sambil nyedain lilin atau apa.
Orang petani ngeliat, oh Allah, astagfirullah, ini apa nih, siapa nih, gitu ya. Gak apa-apa, kayak gitu. Iya, anak dulu ke tempat-tempat sepi, ke kebun-kebun anak dulu baca. Iya, ke kebun-kebun, ke pinggir Ciliwung tuh pernah anak baca. Iya, beneran, sahihan. Ini hak, anak gak ngada-ngada. Demi mencari kenyamanan membaca. Iya, seperti, tapi kalau, tapi yang saya ekstrim ini jangan, di pinggir Ciliwung jangan bahaya itu, ya. Di tempat yang antum itu sangat suka, enak, tenang, loteng, ya gitu misalnya, ya bersin mulu abis itu, ya loteng, ya cari sendiri antum lebih tahu tentang diri antum. Begitu kalau ana cari mood boosternya itu atmosfer tempat. Ana suka dengan pemandangan, ana suka dengan alam, ana suka dekat pohon, pepohonan dan seterusnya. Tapi tentu jangan di pinggir jalan, di trotoar duduk, ya. Jangan gitu, itu enggak kurang menghormati ilmu, di pinggir jalan knalpot di mana-mana jangan. Cari yang lebih enak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi kitab sirah yang paling bagus apa ya? Kitab sirah Nabi ya maksudnya ya. Tentu saja kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karena dia sistematis dan bagus sekali. Tapi kalau memang antum mau yang ibrohnya dimanjakan, kitab karya Dr. Abdul Karim Zaidan, kalau tidak salah. Abdul Karim Zaidan itu kalau enggak salah cetakan Pustaka Al-Kautsar, warna terjemahan ya karena ada carian terjemahan Sirah Nabawiyah Pustaka Al-Kautsar, coba deh itu. Ya. Hah? Sirah Nabawiyah cetakan Pustaka Al-Kautsar kalau enggak salah itu karya Profesor Abdul Karim Zaidan. Coba silakan cari di Google, coba memang cocok gak penamaan dari ana. Tapi itu faedah-faedah Sirah Nabawiyah itu antum sangat dimanjakan. Ada peristiwa, terus faedahnya ditaburkan di situ. Jadi antum tinggal baca aja, gak perlu mikir-mikir buat faedah baru. Ya, gak ana supaya ana tidak menjadi subhat bagi antum, ana coba cek lagi. Ya, karena ini buku terjemahan agak ana enggak hafal juga. Abdul Karim Zaidan, coba sirah. Iya, sahih. Fikih Sirah Nabawiyah judulnya. Di Indonesianya Fikih Sirah Nabawiyah. Ya, cetakan Afwan Darussunnah, afwan, salah, Darussunnah. Iya. Darussunnah. Kalau tidak salah Darussunnah insyaallah ya. Itu. Harganya Yingan enggak jual, antum mencari aja sendiri harganya ya. Harganya urusan antum itu ya. Nanti jangan harganya mahal saat tolong beliin, enggak mau anak, beli sendiri sana. Ya. Begitu pula juga Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah ini, beliau juga punya kitab tentang kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Anda enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya. Tapi bisa Anda carikan di sini. Beliau masyaallah kisah Al-Qur'an. Coba di sini judulnya Hikmah Kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ya, Hikmah Kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Cetakan Darussunnah juga. Harga urusan antum, ya. Nah, itu 2 jilid kalau di sini. Kalau di versi Arab ada versi 2 jilid, ada versi 1 jilid. Anda biasanya pakai versi Arabnya tentu aja. Nah, itu untuk kajian-kajian biasanya Anda pakai itu, untuk kajian-kajian tentang kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Itu kitab tersebut ikhwan. Anak ini masya Allah jazahul khair yang sudah bertanya seperti ini. Antum di antara mood booster antum dalam membaca adalah membaca sirah dan kisah-kisah. Nah, itu ya. Maka anak sarankan 2 kitab ini menjadi kitab yang memenuhi rak antum. 1 Fikih Sirah Nabawiyah, dan yang kedua tadi Hikmah Kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ketika antum lagi sedih atau dalam keadaan apapun antum, lagi riang, apapun keadaan antum, namanya cerita itu akan masuk ke hati. Iya, cerita itu kata sebagian ulama diantaranya dikaitkan oleh Al-Qadhi Iyadh dalam kitab beliau yang anda tidak ingat kitab yang mana. Kata beliau, kisah itu adalah tentara-tentara Allah, diantara tentara-tentara Allah, kata beliau. Kisah, cerita itu adalah diantara tentara-tentara Allah, yaitu tentara-tentara ma'nawi yang bisa masuk ke hati dan menjajah hati kita. Iya. Karena memang dari kecil kita itu suka kisah. Sampai akhir hayat pun kita suka berkisah. Lihat aja. Ntar kalau antum tua, antum sangat suka berkisah pada cucu antum. Yakin deh. Sambil ini. Dulu, bapak itu dulu ya.
Mbah dulu waktu, wah cerita itu. Karena hidup kita ini penuh dengan kisah, ikhwan. Maka kitab-kitab ini penting untuk membangkitkan semangat membaca, menjadi mood booster dan mind booster. Karena kisah-kisah yang tercantum di buku-buku ini bukan kisah abal-abal, Sirah Nabawi dan sebaik-baik kisah dalam Al-Quran. Dan buku Hikmah Kisah-Kisah dalam Al-Quran ini lengkap, semua kisah dalam Al-Quran ada di buku itu. Dan disebutkan ibrah dan pelajarannya dengan lengkap, dengan dalil-dalil. Maka sangat-sangat anda rekomendasikan untuk antum mempunyai kitab tersebut. Ya, ini diantara buku-buku yang perlu antum punyai. Dan kitab tafsir yang cocok untuk pemilu. Ya, pemilu. Untuk pemula. Anda yang salah baca. Ya. Kalau kitab tafsir yang cocok untuk pemilu nggak ada, ya, nggak ada. Tafsir contengan misalnya nggak ada. Nggak ada. Kitab yang untuk pemula di sini yang anda lazimkan antum harus punya adalah paling minimal dari segi harga dan kosakata adalah tentu Tafsir Muyassar. Pastinya itu Tafsir Muyassar, ya. Dan cetakan yang paling bagus, anda lupa nama pencetaknya, tapi bukunya warna biru keunguan, dua jilid besar, ya. Apa sih cetakannya? Gak apa-apa ya, ini bukan jualan, jadi gak apa-apa ya. Wah, ini bukan jualan, jadi, hah? Anda kayak kenal antum mana? Masya Allah, udah 5 tahun gak ketemu ini. Allahul Musta'an. Antum siapa nama antum? Bowo, masya Allah, masih di WNJ. Oh bukan, oh, emang bukan WNJ, bukan. Taib. Bowo, masya Allah. Hah? Iya tahu, masya Allah. Bowo, masya Allah. Gimana TikTok? Bowo ini, masya Allah. Iya. Gimana antum dinobatkan pria terganteng antum, masya Allah. Sampai mana tadi anda ngomong apa tadi? Antum ini, masya Allah, membuat anda lupa, ah? Darul Haq sahih. Tafsir Muyassar cetakan Darul Haq. Ya. Ini bukan jual beli ya, ini bukan jualan. Jadi ini enggak apa-apa di masjid karena anda enggak menjual dan anda bukan maksud promo tapi memberi petunjuk. Ya, jadi ini enggak masalah. Lagi pula kan ilmu ujung-ujungnya bukan karena jualan ya. Beda kalau misalnya antum beli pakaian ini. Nah, itu beda karena pakaian enggak ada ilmu-ilmunya itu. Tapi kemudian kalau ternyata antum mau lebih step yang lebih tinggi lagi, tetapi ini untuk pemula bagus. Ya, untuk pemula bagus, step lebih tinggi pemula bagus. Ini pilih antara dua buku ini. Ya, bisa dipilih tergantung kebutuhan antum. Imma antum pakai Tafsir As-Sa'di, imma antum pakai Tafsir Al-Aisar. Kalau bahasa Indonesia Tafsir Al-Aisar. Dari yang paling awal Tafsir Muyassar dulu antum punya. Tapi kalau antum merasa kurang puas dengan penjelasannya karena emang singkat dia, ya, singkat dia. Maka antum bisa naikkan sedikit derajat antum ke Tafsir As-Sa'di atau Tafsir Al-Aisar. Tergantung antum butuhnya apa. Tafsir As-Sa'di, Tafsir Al-Qur'an biasanya ditulisnya Tafsir Al-Qur'an gitu. Cetakannya aduh, masyaallah, kok Indonesia enggak hafal cetakan. Tolong carikan. Hah, Darus Sunnah tah? Yang anda rekomendasikan yang warna hijau, Darul Haq, sama Darul Haq juga ya, Darus Sunnah bukan Darus Sunnah, Darul Haq. Antum toko kitab atau gimana? Kau tahu? Pernah baca, masya Allah. Punya nggak? Masya Allah, ini dia, masuk kulakannya ini dia. Taib, itu bagus itu, warna hijau. Keunggulannya adalah bahasanya mudah, insya Allah mudah tapi menyeluruh. Dan isinya itu penjelasan semata. Gitu. Kalau antum cuma butuh flash, maka ke sini, ke Tafsir As-Sa'di. Tapi kalau antum membutuhkan untuk pemula kosakata juga, faedah juga, maka Tafsir Al-Aisar jauh lebih cocok buat antum. Jadi tergantung kebutuhan antum. Antum ini mempelajari Al-Quran dari segi tafsir. Kalau memang cuma flash baca begitu saja, Tafsir Muyassar. Tapi kalau antum merasa kurang puas, pengen menambah khazanah keilmuan tapi untuk kalangan awam, maka pilih di sini apakah antum hanya mau sekedar dijelaskan saja atau antum mau meneliti masalah kosakata juga dan faedah. Kalau cuma dijelaskan saja, rujuklah ke tafsir
As-Sa'di atau tulisannya Tafsir Al-Quran cetakan Darul Haq, warna hijau, 7 jilid kalau nggak salah. Ya, ini versi Indonesia. Tapi kalau antum pengen memperbesar lagi khazanah kosakata, semari belajar bahasa Arab dan juga faedahnya gimana, maka tentu Tafsir Al-Aisar itu menjadi bekal yang luar biasa. Belilah satu set, memang harganya mungkin 1 jutaan kali ya, tapi masya Allah ilmu yang di dalamnya itu nggak ada nilainya untuk dunia, ya begitu. Yang bujang minta sama emaknya, insya Allah dikasih tuh, ya gitu. Tafsir Al-Aisar karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, itu ana lupa berapa jilid kok versi Indonesianya. Ana sendiri ada kajian kitab Tafsir Al-Aisar sudah berlaku sekitar 5 tahun, ya udah sampai 180 sekian seri sampai sekarang, ya Tafsir Al-Aisar kajiannya sekarang di surat Ali Imran, kemarin baru satu kemarin nak kaji itu, bagus itu insyaallah, ya itu ambil itu kitab-kitab seperti itu untuk pemula. Kemudian kalau antum nanya, Ustaz gimana dengan Tafsir Jalalain, maka ana bilang enggak boleh antum, jangan beli Tafsir Jalalain. Kenapa? Itu tafsir berat, dia mungkin lebih ringkas dari Tafsir Muyassar, ringkas sekali, tidak ada penjelasan kadang-kadang bahkan. Tapi dia pertama, dia tafsir untuk kalangan menengah, yang orang awam itu enggak bisa faham langsung, enggak bisa. Kedua, di dalam kitab Tafsir Al-Jalalain ada beberapa mulahadzat dan hal-hal yang perlu dikoreksi dari segi akidah. Gitu doa. Ya. Ana udah pernah mengkaji Tafsir Al-Jalalain di Masjid Thariqul Huda di Keranggan. Ya. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga antum dan jemaah sekalian di atas hidayah sunnah Allah. Amin. Ustaz, bagaimana bila kita basically type tipe orang auditory yang enggak suka baca, lebih suka mendengar. Ya enggak usah ikut kajian ini, keluar antum, ya kan gitu. Apa solusinya Ustaz? Padahal di dalam hati ada rasa ingin baca. Solusinya membaca. Nah, itu aja. Ya. Ya kan? Dia pengen baca. Solusinya apa? Baca. Nah, gitu. Ada orang memang dia mentalnya lebih ke mendengar, lebih suka mendengar. Ya. Tapi ini bukan alasan untuk tidak membaca. Ya. Tidak, bukan alasan untuk tidak membaca. Karena tidak ada ulama satupun yang beralasan seperti ini. Saya enggak bisa, malas baca. Saya maunya dengar aja, enggak. Dia harus terbaca. Lalu gimana caranya membangkitkannya? Yaitu betul-betul dia menjamak buku dan meminimalisir dulu kegiatan mendengar MP3 atau ceramahnya. Coba minimalisir dulu, fokus ke buku. Mulai pikir dan cari orang-orang yang bisa memotivasi dia untuk membaca. Begitu. Ya, kalau memang belum bisa, diawali dari membaca Al-Qur'an dulu deh. Baca Al-Qur'an dulu. Ya, nanti lama-lama dia mulai baca tafsirnya insyaallah. Atau kalau bisa dia ada grup membaca dalam WhatsApp sama teman-temannya, misalnya 3 orang atau 4 orang grup membaca, target membaca. Ya. Antum sudah baca ini belum? Baca ini belum, berapa halaman per hari dan seterusnya. Coba, itu bikin dengan ada grup itu memotivasi. Tapi harus ada orang yang betul-betul menggerakkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang-orang yang sering menghina orang-orang yang suka membaca buku? Enggak usah dinasihati. Jawaban antum hanyalah kesuksesan antum nanti. Udah itu aja. Ya, biarin aja mereka mengatakan kita kutu buku. Ya. Enggak apa-apa, biar. Emang hinanya apa? Untuk orang lebih banyak yang memuji daripada yang menghina. Maka jangan fokus ke kotoran yang di luar sana dibandingkan pujian orang. Ah, khalas. Terusin aja. Antum enggak usah mikirin orang-orang yang menghina, orang yang suka baca buku. Ya. Nanti insyaallah antum akan merasakan manfaatnya, dan hinaan mereka tidak ada mudaratnya insyaallah. Sekarang ketika orang-orang tersebut menghina antum di khalayak ramai, kira-kira khalayak ramai akan menghinakan antum ikut enggak? Enggak. Karena orang itu pada fitrahnya mereka tahu, orang yang rajin membaca, bukan novel, membaca itu tracknya orang pintar, orang cerdas insya Allah. Dan mereka akan tahu bahwa saya antum akan dan telah mengungguli mereka. Maka untuk apa kita meladeni semut yang di bawah, sementara buah itu ada di atas pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemula yang terlambat tahu tentang manhaj salaf. Antum belum terlambat, kalau udah mati itu baru terlambat itu. Ini belum terlambat, enggak apa-apa. Enggak terlambat.
Satu, tolong informasikan buku-buku untuk pemula dari beragam bidang. Kita mulai dari bidang satu, dari masalah akidah terlebih dahulu tentunya. Ya, buku-bukunya untuk pemula satu, ya tentu yang kayak usul untuk dikaji, ya untuk dikaji usul salasah al-qawaid al-arba', itu untuk dikaji usul salasah al-qawaid al-arba'. Memang di kita ini kajian banyak kitab tauhid, tambahkan kitab tauhid, walaupun sebenarnya kitab tauhid ini untuk agak menengah sedikit, tapi nggak apa-apa karena di kita ini versinya kajian-kajian itu kebanyakan untuk pemula, walaupun kitab tauhid ya untuk pemula rata-rata. Dan Anda punya kajian kitab tauhid di beberapa tempat, bahkan nanti sore maghrib Anda mengkaji kitabnya Ustaz Firanda, yaitu kitab syarah kitab tauhid beliau, dan kita kemas untuk pemula, maka nggak ada masalah ya. Bahkan kitab-kitab seperti kitab syarah kitab tauhidnya Ustaz Firanda itu untuk pemula bisa, itu iya untuk pemula bisa tebal baru jilid satu, tetapi beliau kemas itu dengan bahasa beliau sendiri, maksudnya bukan terjemahan bahasa Arab, bukan, dari beliau sendiri, fikrohnya beliau dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu bagus sekali, dan termasuk buku-buku pemula untuk kita semua kitab-kitab akidah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, itu pemula sangat bagus ya. Rata-rata kitab beliau itu mudah seperti kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mudah, isinya faedah dalil penjelasan, faedah dalil penjelasan, kelas gitu aja, tidak banyak bertele-tele seperti omongan kita, tapi berfaedah semua insyaallah ya, begitu. Kemudian untuk masalah manhaj misalnya, untuk masalah manhaj ada kitab Al-Arba'in karya Syekh karya Ustaz Abdul Hakim Abdad, Al-Arba'in Abi Unaisah ya, itu kitab yang bagus insyaallah ya, dan seterusnya ya. Memang juga ada untuk masalah akidah yang bagus insyaallah. Untuk kekinian ada buku terjemahan judulnya Fitnah Akhir Zaman, pustaka Imam Syafi'i, yaitu sedikit banyak itu insyaallah membuat kita itu bisa bersikap di masa-masa seperti sekarang. Fitnah Akhir Zaman, pustaka Imam Syafi'i. Untuk masalah hadis, Anda sarankan buku Arba'in An-Nawawiyah. Untuk masalah hadis Arba'in An-Nawawiyah dengan syarahnya, penjelasan Arba'in Nawawiyah, ada beragam ya, beragam. Anda tidak tahu terjemahannya, Anda enggak tahu kok terjemahannya, tapi ada kitab versi namanya Fathul Qawi Al-Matin karya Syekh Abdul bapaknya Syekh Abdul Razzaq, yaitu Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, cuman Anda enggak tahu itu terjemahannya ada atau tidak, Anda tidak tahu. Ada Kulhil Arba'in Nawawi dan penjelasannya. Juga untuk hadis fiqih, maka ambillah kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Ya. Umdatul Ahkam ada cetakan pustaka Al-Qawwam, itu hadis beserta dengan faedah. Nah itu bagus itu insyaallah, bukan cuma hadis doang tapi faedahnya juga. Kalau enggak salah pustaka Al-Qawwam dia, warna putih hijau bukunya. Kemudian untuk bidang tafsir, udah tadi tafsir udah ya. Bidang fikih, nah, fikih ini tergantung fikih apa. Ya, fikih Syafi'i misalnya, tentu matan Abi Suja'. Matan Abi Suja', cari itu kitab. Dan seterusnya, tazkiyatun nufus banyak. Untuk pemula, antum bisa ke buku Tazkiyatun Nufus. Tazkiyatun Nufus judulnya. Karya Ahmad Farid dari Mesir. Pustakanya lupa. Warna biru putih bukunya. Ya. Tazkiyatun Nufus. Juga kitab Fawaidul Fawaid itu insyaallah bermanfaat. Kitab Fawaidul Fawaid itu buat pemula dan sampai akhir. Siapapun itu menikmati kitab tersebut, Fawaidul Fawaid. Ya, Anda sarankan pegang kitab tersebut betul-betul. Fawaidul Fawaid cetakan pustaka Imam Syafi'i. Warnanya warna marun kalau enggak salah bukunya. Ya, warna marun. Begitu ikhwan. Ya. Udah kan di berapa disiplin ilmu itu? Ya, antum coba beli-beli itu untuk pemula. Lengkapi pustaka antum dengan itu. Masih banyak buku-buku lainnya, antum tidak hafal buku Indonesia, tapi insya Allah semua bermanfaat. Dan kemudian untuk mensupport dan membooster
mood dan semangat antum dalam menuntut ilmu ada berapa kitab? Di antaranya, nah ini penting ini, kitab ini penting nih. Ini anda fikir antum harus punya semuanya ini yang anda sebutkan terjemahan tapinya, dan anda tidak hafal seluruhnya. Di antaranya Kiat dan Cara Menuntut Ilmu karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Coba cari, ada enggak itu? Anak-anak takut salah judul Indonesianya. Kiat Menuntut Ilmu karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan atau As-Sadlan. Abdul Aziz As-Sadhan. Ya? Cetakan Darussunnah. Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu, ya itu dia. Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu. Anda memiliki kajian rutin itu walaupun sekarang masih vakum di YouTube serial Untukmu Penuntut Ilmu, itu membahas kitab ini terjemahan. Dan anda pikir penuntut ilmu yang masih muda-muda itu hendaknya bisalah mungkin menyimak kajian kita. Itu insyaallah banyak sekali faedah insyaallah. Kemudian coba antum cari nama ulama Abdul Fattah Abu Ghuddah namanya. Itu beberapa kitabnya telah diterjemahkan. Kitab-kitab beliau berkaitan dengan manhaj menuntut ilmu. Abdul Fattah Abu Ghuddah namanya. Itu beliau punya kitab tentang masalah qimatuz zaman indal ulama, yaitu berharganya waktu bagi ulama. Masya Allah itu kitab, banyak cerita-cerita di tentang ulama. Ya, tapi anda tidak ingat bahasa Indonesianya apa? Ya, juga Perjalanan Ulama Dalam Menuntut Ilmu, itu ada tuh. Pokoknya carilah di Google apa tadi namanya Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ya, ketemu nggak, Ikhwan? Hah? Ketemu? Ah, itu carilah buku-buku beliau, rahimahullah, dalam masalah menuntut ilmu, ya. Abu Fattah Abu Ghuddah buku misalnya, ya, cari di Google tuh, mungkin ketemu beberapa buku, tapi nggak ketemu-temu nih anda. Manajemen waktu para ulama, itu tuh manajemen waktu para ulama, ambil itu buku, ya, murah insyaallah, ya, sama baju antum, lebih mahal baju antum, ya. Masya Allah, ini baru satu pertanyaan. Bentar, ini pertanyaan kedua. Bagaimana saya bisa dapat guidance? Bagaimana saya harus belajar agar efektif untuk pemahaman dan penerapan dalam hidup sehari-hari? Wah, ini pertanyaannya global sekali jawabannya nanti. Anda tidak bisa menjawab sekarang. Saya memang suka membaca dari dulu, atau termasuk tom sampah atau buku-buku apa saja. Tapi buku-buku lama saya sudah saya singkirkan usai saya 57 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Mohon dengan sangat informasi apakah ada website atau penuntun agar saya tidak futur dalam membaca sehingga saya betul-betul baca sesuai kapasitas kejahilian saya. Masya Allah, beliau di masa jahiliyah ini berarti ini kejahilian. Sebenarnya Pak, ini bukan website. Website itu takutnya bisa mengalihkan orang ke website lainnya. Ya, jadi kalau baca buku utamakan buku, jangan dialihkan ke handphone atau website, nanti jadinya teralihkan, apalagi yang muda-muda, ya. Maka kalau bisa emang kalau membuku buku aja kelas. Buku aja dan mindsetnya harus betul-betul dibenahi bahwasanya buku ini gudangnya ilmu, sehingga candukanlah diri dengan buku tersebut. Ya, jangan pakai yang lain-lainnya. Ya, wallahu taala alam, kecuali kalau ada aplikasi buku doang. Di HP-HP ini ada aplikasi-aplikasi yang isinya buku doang. Bahkan dalam satu HP bisa aja 5.000 buku bahasa Arab. Bisa. Cuman anda belum download semuanya. Ya, bisa. Ya, sehingga kita ngelihat HP itu enggak ngelihat WhatsApp doang. Ya, buku banyak. Jadi waktu itu berharga sekali kalau kita tahu ilmu itu banyak. Ya begitu. Maka orang yang banyak menyanyikan waktu itu menunjukkan dia tidak ngerti waktu, enggak ngerti dunia dan enggak ngerti ilmu. Ya. Begitu jemaah sekalian, udah jam segini anda harus melangkahkan kaki. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.